Jackson, macam mana boleh jumpa sebelum dia berlepas? Okay, kita mula majlis kita hari ini dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca doa dulu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا الله bukakanlah untuk kami hikmahmu dan taburkanlah kepada kami rahmatmu dari gudang-gudang rahmatmu wahai zat yang maha kasih. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وهي Tuhanku lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku urusanku dan lancarkanlah lidahku supaya mereka faham ucapanku. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب زدني علما وارزقني fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang saleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okay, so hari ini kita akan, okay, kelas kita berkenaan dengan, okay, set up mengikut SOP Z3. So antara topik yang kita akan cover hari ini adalah macam mana set up menggunakan indicator Z3, macam mana SOP Z3, dan kita pun sekalilah tengoklah review sekali counter yang sebelum ni lah, dan counter yang dalam channel yang kita dah post dan kenapa kita ambil counter-counter sedemikian lah. Seterusnya yang the most important adalah money management dan risk and reward. Okay. Sebelum saya meneruskan apa yang nak ajar malam ni. Okay. Sekejap semua dah ada. Okay lah, 45 orang. Okay, first kali dalam kita duk trading lah, kita duk trading saham kan. Yang ni sekarang ni saya nak sembang sikit lah. Okay, sebelum ni banyak kali yang diberitahu bahawasanya yang benda yang paling penting sekali adalah emosi. Paling penting sekali adalah emosi. Ilmu tu nombor dua lah bagi saya, ilmu tu nombor dua. Why saya kata nombor dua? Sebabnya semua ilmu bagus. Semua ilmu bagus dan kita nak belajar di mana-mana pun ada. Nak belajar kat kelas mana-mana ke, nak belajar dekat Google ke, YouTube ke, semua ada. Cumanya yang benda yang kita tak nak belajar adalah berkenaan emosi. Ini jenis salah ni. Emosi. Dan emosi pula terbahagi kepada dua keadaan. Emosi terbahagi kepada dua keadaan. Itu yang saya duk alami lah setakat duk trading saham ni. Okay. So, bagi siapa-siapa yang boleh kontrol emosi, insyaAllah lah dia boleh buat duit dalam trading saham ni. So, kalau emosi tak ada nak kontrol, payah. Okay. So, banyak orang kata berkenaan dengan kontrol emosi, kawal emosi, apa semua. Tapi, macam mana kita nak kontrol? Kita boleh sebut. Okay, kawal emosi lah, sekian lah apa semua. Okay, follow saja trading plan, kawal emosi. Tapi mulut boleh sebut, tapi kadang-kadang diri dia tak boleh nak follow. Sebab emosi ni dia melibatkan hati kan. Okay, so bila cuba dipraktikkan kepada yalah, diri sendiri dan juga the team. So apa yang ibarat kata macam formula lah untuk macam mana untuk nak kontrol emosi ni. So yang saya kata tadi terbahagi kepada dua. So
Yang pertama adalah emosi di peringkat awal. So kalau dah lepas emosi di peringkat awal ni, dia akan pergi kepada emosi yang peringkat yang kedua. So dua-dua keadaan yang berbeza. Okay, bagi contoh, emosi peringkat awal nombor satu, awal-awal sekali kita duduk trade saham, kita ada modal sekian, so kita pun memang plan nak cari duit, nak dapatkan keuntungan. Yalah, kita pandang benda-benda yang indah-indah lah berkenaan saham ni. Lepas tu kita pun nampak orang pun buat duit, orang tunjuk dia dapat profit sekian-sekian. Yalah, orang pun jarang tunjuk dia punya rugi. Tapi sekali lagi saya cakap, dalam saham ni tak ada orang yang memang untung memanjang tanpa rugi. Tipu lah kalau orang tu kata dia tak pernah rugi. So saya sendiri pun pernah rugi. Rugi pun dia bergantung kepada keadaan masing-masing, orang tu masing-masing. So kalau modal dia kecil, kecillah kerugian dia. Kalau modal dia besar, besarlah kerugian dia. Okay, so pada peringkat awal, kita nak trade saham, kita bermula dengan modal sekian-sekian dan kita berharap modal kita digandakan dan kita dapat duit on top of that. Okay, tapi apa masalahnya? Apa yang menjadi masalah adalah kebanyakan daripada yang berlaku. Yang ni saya relate kepada apa yang team kita orang yang duk face before. Apa yang berlaku adalah ialah modal makin susut. Modal makin susut dan adalah untung, lepas tu rugi balik, lepas tu untung. So macam tak ke mana lah. Tak ke mana. Dan apa yang kita notice adalah yang ni tak tahulah happen ke tak kepada you all semua. Makin banyak modal, makin susah nak buat profit. Dia ada sebab kenapa jadi macam tu. Bukan yang kata literally macam tu, ibarat kata oh siapa yang ada modal banyak tak boleh, susah nak buat duit. Tidak. Dia ada kaitan dengan emosi yang saya sebut tadi. Okay. So siapa yang modal besar susah nak buat duit. Compare dengan siapa yang modal kecil senang dia buat duit. Sebagai contoh, mungkin awal-awal dulu kita awal-awal sekali kita baru berkenalan dengan saham ni, mungkin kita pun risau, takut, kita pun apalah. Cubalah dulu paper trade, sebagai contoh paper trade. Dan kebanyakan orang bila dia paper trade, dia boleh buat duit. Bila dia dalam keadaan paper trade, oh dia boleh. Okey je. Dia boleh buat bahkan ribu-ribu keuntungan. Sedangkan paper trade tu dia mengikut orang kata data yang betul. Data harga kaunter yang betul, kenaikan yang betul. So kita pun rasa confident dan kita pun nak masuk dalam dunia sebenar, dunia market yang sebenar. Dan apa jadi? Susah kita nak duit kat, kita nak buat duit dekat dunia sebenar. Itu yang pelik kan? Okay. So pada peringkat awal juga kita mungkin bermula dengan modal RM100. Okay, nak try, cuba-cuba dulu contoh. Tapi bila kita tengok dari segi angka memanglah sikit lah kita boleh dapat. Sebabnya ialah kalau modal RM50, RM100, berapa saja boleh dapat. Tapi dari segi percentage macam tinggi kita dapat. Kadang-kadang kita dapat dalam 50%, 40%, bahkan tim kita orang sebelum ni ada seorang tu dia boleh buat sebanyak 300%. Dia pun terkejut, 300%, tapi modal dia hanya RM15. 300% dia buat. Okay. So bila dia menambah modal ke apa semua, tak boleh buat duit dah. So kenapa kat situ tu, apa masalah? So bukannya masalah ilmu, bukannya masalah pasaran, kita tak payah nak salahkan pasaran lah. Dari segi orang kata, oh ini operator lah, oh, ada orang buat kerja luar belakang lah. Tak perlulah, kita just fokuskan kepada diri kita sendiri. So apa masalahnya? Kenapa dulu kita boleh buat kalau dengan kita buat paper trade ataupun dengan modal kecil, tapi kenapa bila modal kita dah tambah, kita tak boleh nak buat duit? So bukan masalah orang lain, bukan masalah pasaran, ianya adalah masalah kita sendiri. Okay, so bahawa masalahnya kat mana? Dekat emosi lah. Emosi stage 1 lah. Saya boleh kata emosi stage 1. Okay, so emosi stage 1 ni adalah emosi bila mana kita meletakkan satu kata liability lah, ataupun satu duit lah. Kita letak duit untuk diniagakan, yang mana kita berharap kita dapat return melalui duit tu. So duit yang kita letak tu pula macam-macam datangnya, orang kata sebab. Mungkin datang daripada simpanan yang kita simpan,
daripada gaji kita ataupun daripada apa hasil penjualan yang kita buat. So bermaksud dia ada sentimental punya value kat situ. Ha, so mungkin ada duit yang bini bagi ke, bini baik kan, bagilah, ambillah bang, trade saham. Ada mak ayah bagi ke, tak tahu. So macam-macam. So duit tu datang, walaupun RM1,000, CA tidak sama seperti RM1,000, CB. So 1,000 CA mungkin duit susah payah dia apa semua. So menyebabkan ada emosi attached pada duit tu. So menyebabkan kita lagi emosi tu menebal lah. Emosi menebal yang mana kita pun risau duit ni hilang, duit ni habis, duit ni burn. Dan menyebabkan emosi tu mengganggulah kita punya trading dan mengganggu kita punya nak buat decision. Nak buat decision macam-macam lah, takut ke, risau ke, nanti hilang duit, nanti rugi, nanti. Tapi realitinya bila kita dalam keadaan sedemikian, kita takut nanti duit hilang, duit habis. Dan menyebabkan kita buat trading tu tidak berapa nak smooth lah. So realiti yang terjadinya memang kita lagi hilang duit. So itu yang realiti yang berlaku lah. Okay. Kod-kod ada ke yang yang mengalami masalah yang sama? Duit hutang bank, Allah Rabbi. So elakkanlah, elakkan untuk duit loan ke margin ke, jangan guna duit hutang untuk nak buat duit. So konsep tu tak apa, nak betul tu hutang untuk buat duit tak cantik. So biarlah kita guna duit cash yang kita ada. Kalau burn pun, burn je lah. Senang sebut, kalau burn je lah. Tapi adakah kita kita sanggup menghadapi burn tu? Kalau kita lost duit tu ke mana ya? Kalau kita lost duit tu kepada orang yang untung lah. So saham ni dia zero sum game lah. Zero sum game. Apa maksud zero sum game? Kalau 10 orang trading, 10 orang trading, so 5 untung, 5 rugi. So yang duit yang 5 rugi tu pergi pada 5 untung. Dia macam tu. So that's why lah. Macam sebelum ni ada banyak perbahasan mengatakan saham ni macam judi, saham ni tak halal lah apa semua, disebabkan nak mengaut duit antara sama-sama masing-masing. Tapi tidaklah dibahaskan balik bahawasanya saham ni adalah proses jual beli. Kita membeli unit saham tersebut. So bukannya kata kita ni sekadar gamble terhadap kenaikan dan penurunan sesuatu harga saham. So sama juga macam kita beli telefon. Kita beli telefon iPhone. Kita beli dengan harga berapa? RM6,000 ke berapa? Saya tak tahu. Okay, contohlah RM6,000 lah iPhone. iPhone RM6,000 kita beli. Lepas beberapa bulan, kalau kita nak jual, mungkin harganya dah menurun kepada RM4,000. So ke mana RM2,000? Kita dah rugi sebanyak RM2,000. So adakah kita nak kata, ish, rugilah aku beli iPhone. Aku dah rugi RM2,000 sedangkan aku beli dulu RM6,000. Tak bolehlah, sebabnya kita sudah memiliki satu aset, satu benda dan kita sudah merasai dah benda tu. So kita nak jual balik bergantung kepada orang yang nak benda tu. Kalau demand tu nak, contohlah tak tahulah iPhone tu antik ke macam mana ke, ada iPhone tu ada value lain-lain ke, mungkin harga dia mungkin jadi RM20,000. Instead of dulu kita beli RM6,000, jadi RM20,000. So supply and demand. Okay, so sama juga dengan saham. Kita beli unit saham dan orang lain berminat terhadap unit yang sama. So dia menawarkan harga lagi tinggi. Dia menawarkan harga yang rendah, tapi kita menawarkan harga tinggi. Ialah kita penjual. Okay, so tawar-menawar berlaku. So kalau dia nak ambil, kalau tak nak sudah. Ataupun kalau kita sanggup, tunggu. Kalau kita tak sanggup, kita pun lower down. Ambil je lah harga yang orang tawarkan nak beli berapa. So tawar-menawar, proses jual-beli. Okay, kalau literally macam itulah, siapa yang rugi tu, duit yang rugi tu sebenarnya pergi kepada orang yang untung. Dia tak ada, dia bukan saham ni, bukannya kata duit tu pergi kepada company yang kita beli saham tu, tidak. So company dia tidak buat duit dengan trading yang kita dah buat hari-harian ni, tidak. So tak ada kaitan langsung dengan company, melainkan kalau awal punya IPO ataupun dia buat
private placement ni ke apa semua tu, tu je company dapat duit. Tapi kalau yang trading harian ni tak ada kaitan langsung. Tak ada pun duit tu masuk kepada company. Masuk duit tu masuk kepada pocket shareholders masing-masing. Itu saja. Okay. Masukkan lagi. Okay. Penting. Money management ni penting. Kalau tak kita bahayalah, bahaya. Kenapa saya kata bahaya? Dia akan efek kepada life masing-masing. Itu yang paling paling orang kata penting lah. So kita punyalah, kita nak buat aktiviti ni untuk nak membantu membantu orang kata kita punya life, untuk nak membantu kita punya kehidupan. Tapi terjadi sebaliknya, kita pun jadi macam mudah nak emosi. Dan so yang menjadi masalah adalah dia efek kepada kita punya surrounding lah, kepada anak, isteri. So mungkin kita jadi macam marah-marah, kita pun jadi macam serabut, kita pun nak main dengan anak pun tidak berapa nak happy. Bila untung saja baru kita happy, tak boleh lah. Sebab kita dah rugi apa semua, kita pun dah mula termenung situ, termenung sini, tekanan situ, tekanan sini. So buat apa sebenarnya? Baik tak banyak main saham, kan? Kita main, bukan main. Kita trade saham, lepas tu dia merosakkan lagi kehidupan kita. Baik tak payah? Baiklah, kita buat benda lain, buat menjual benda-benda lain ke, dapatlah untung sikit, RM10, RM20. Bila kita renung balik kan, kenapalah jadi macam ni hidup aku? Habis rosak. Ya? Kita marah-marah anak bini, marah mak ayah ke semua tu. Tak elok lah macam tu. Tak elok. So kita nak doa-doa dia orang, yang mana doa-doa dia orang ni lah memudahkan urusan kita dalam saham ni. Dan kena ingat, ini adalah ujian daripada Allah yang bagi kepada kita. Yang rezeki Allah yang bagi. Rezeki Allah bagi. So kita pula fikir saham tu bagi rezeki kepada kita. Tu dah syirik dah sikit-sikit tu. So Allah nak uji kita. So adakah kita bergantung kepada dia, minta pada dia. So kalau kita ni bersyukur, kita bersyukur, kita macam mana kita, cara kita nak buat syukur. Sebut mulut senanglah, syukur, syukur, syukur. Tapi syukur ni dia kena setiap dia dengan satu mulut. Kita sebutlah alhamdulillah, terima kasih Allah semua mulut. Dua hatilah, hati. Hati kita pun masuk mana syukur, terima kasih kepada Allah. Yang ketiga ialah perbuatan. Apa perbuatan syukur kita? Syukur terhadap nikmat yang Allah bagi. Nikmat anak, nikmat isteri. Saya ada kawan dah 15 tahun tak dapat anak. 15 tahun dah cuba situ sini macam-macam. Nak sangat anak, sampai dia jaga anak saudara lah, untuk nak anak rasa anak tu. So kita pula yang Allah bagi anak 2-3 orang apa semua ni, lepas tu kita pula tak menghargai anak yang Allah bagi. So kita bersyukur tu. Okay, so macam mana kita nak buat perbuatan syukur adalah macam kita nak buat syukur, kita pun meletakkan pada tempat yang betul terhadap nikmat yang Allah bagi. Apa yang nikmat yang Allah bagi, kita letakkan pada tempat yang betul. Sebagai contoh, anak. Anak ni nikmat yang Allah bagi. So kita letakkan pada tempat yang betul nikmat yang Allah bagi ni. Anak ni dia suka main, suka berjalan, dia suka beli tu, dia suka beli ni, dia suka bersembang, dia suka tanya tu, tanya ni, membuatkan kita rasa macam, kadang-kadang kita rasa serabut, tapi sedangkan itulah anak. Itulah permainan yang Allah bagi, yang dinamakan anak untuk kita. Bayangkan kalau anak tak ada, sunyi kita, sunyi kita, termenung kita seorang-seorang dengan isteri. Yang kata tadilah, kawan saya tadi, lorang saja. Sampai dia setiap hari pun, hulu-kililah, duduk hotel situ, duduk hotel sini, sebab dah tak tahu apa dah dengan anak bini, dengan bini kat rumah. So masing-masing berkejaya semua, so nak sangat anak. So kalau nikmat anak adalah dia suka main, dia suka bising, dia suka berlari, dia suka kacau, dia sukalah buat serabut-serabut semua, so itulah sifat seorang anak. So kita pun meletaklah pada tempat yang betul lah anak ni. Bawa dia berjalan ke, main dengan dia ke, bagi dia hadiah ke, apa-apa. So barulah kita buat perbuatan syukur terhadap nikmat anak yang Allah bagi. Sama juga dengan isteri lah. Isteri pun sama juga. Allah bagi isteri. Ada orang tak ada isteri untuk di
Untuk kamu yang kan tak ada so hidup seorang-seorang. So Allah bagi isteri-isteri kita ni pula jaga kita, masak untuk kita, kemas itu, kemas rumah lah apa semua. Bukan senang kerja tu, susah kerja tu. Dan berat kerja tu. So apa perbuatan syukur kita terhadap nikmat isteri yang Allah bagi kepada kita? So adakah kita ialah cubalah urut dia ke, bicik dia ke, layan sembang dengan dia ke, tanya apa masalah ke. Lepas tu kadang-kadang dia yang buatkan air untuk kita. Apa salahnya kita pula buatkan untuk dia ke? Bantu bantu sekali masak ke? Bantu sekali kemas rumah, mesin basuh, baju apa semua. Okey, itu tanda kita ialah bahagikan dia. Kadang dapat untung saham, belilah sikit antara emas ke apa ke, bahagikan dia. So kita tak tahu kita punya untung saham tu mungkin ada doa isteri kita terhadap kita. So kita rasa kita je yang buat semua tu. So ada doa isteri ke, ada doa mak ayah ke. So sekarang ni alhamdulillah mudah kan, ada Shopee ke apa semua. So contoh nak bagi reward kepada mak ayah, beli je lah barang-barang dekat Shopee tu. Ayah suka berkebun, ayah suka gini, belilah peralatan-peralatan yang berkebun ke. Mak suka kat dapur ke, belilah benda-benda yang memudahkan kerja-kerja kat dapur. So moga-moga dia tengok barang tu, dia tinggal kita. So dia doakan kita. InsyaAllah. Okay. So kalau kita pula trading saham dan menyebabkan rosak semua nikmat-nikmat ni, nasihat saya baik tak payahlah. Baik tak payah. Merana hidup, merana orang-orang sekeliling kita. So kita kena betulkan. So macam mana kita nak betulkan? Kita kena kawal emosi kita. Macam mana kita nak kawal emosi kita? Kita tak boleh nak sebut dengan mulut je. Tak boleh. Emosi ni dia melibatkan perasaan. So kita kena buat dengan perasaan juga. Okay. Alright. Buatkan dengan perasaan juga . Okay. So bagi contohlah apa yang saya sendiri pun buat dulu. Yang mana dalam channel pun ada diberitahu berkenaan dengan macam mana kita nak mula dengan trading saham ni. Dinasihatkan kan. Ya. Agar semua janganlah bermula dengan modal besar. Itu saja. Jangan bermula modal besar. Bermulalah modal kecil dulu. Walaupun kita ada duit besar. Ingat tu. Walaupun kita ada duit besar, contoh kita ada duit RM50,000, kita ada duit RM100,000, tidak digalakkanlah untuk guna RM50,000, RM100,000 tu untuk trading saham. Tak boleh. Saham ni, dia tak boleh guna ilmu matematik semata-mata. Ilmu matematik, oh kalau ada RM100,000, kalau dapat 10%, dah dapat RM5,000. 20% dah dapat RM10,000. Tidak. Dia tidak semudah matematik macam tu. Sebabnya saham ni, dia ada emosi. Ilmu emosi ni tak boleh dapat kelas. Even saya nak mengajar ni pun tak boleh. You all kena face sendiri. You all kena rasa sendiri. Kat situlah you all boleh adapt sendiri dengan emosi. Cuma ni saya boleh bantu macam mana cara-cara tools dia untuk nak mengawal emosi ni. That's why lah macam saham ke, apalah, forex ke. Yang mana trading, last sekali dia kena robot. Robot. Robot punya trading. Kenapa robot? Robot tak ada emosi. Robot dia ikut rules. Okay, bila setup ni kena, dia beli. Setup ni tak kena, dia jual. So kalau kita boleh jadi that kind of robot, insyaAllah lah kita boleh buat duit saham ni. Tapi masalah lah kan. Susah lah sikit sebabnya robot, dia tak ada hati. Kita tak ada hati. Okay, so siapa yang nak bermula ataupun siapa yang dah bermula, siapa yang dah bermula, ini cadangan saya lah. Nak ikut tak ikut, terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Contohnya siapa-siapa yang dah ada bermula dah saham sekarang ni. So, cadangan saya adalah mulakan dengan modal yang kecil. Mulakan modal yang kecil. Berapa modalnya? RM2,000 sahaja. RM2,000 sahaja. Memang nampak kecil, memang nampak sikit. Tapi nampak banyak bagi orang yang ada modal RM500. Kalau orang tu ada modal RM500, CA modal RM500, dia tengok kepada CB yang bermula dengan modal RM2,000, dia pun rasa Allah banyaknya modal RM2,000. Kalaulah aku dapat modal RM2,000 tu, macam-macam aku boleh buat trade dengan saham ni. Kita pula yang ada RM2,000 ni, Allah sikitnya macam mana aku nak buat duit dengan RM2,000. Tak cukup. Nampak kan manusia? Okay. Saya tak kata pada you all, saya contoh saja. Okay. So, kenapa RM2,000? Kenapa RM2,000? So saya memang bermula, saya pun bermula RM2,000. Tim-tim pun bermula dengan RM2,000. Okay, so kenapa RM2,000? RM2,000.
kenapa? Ha. So ini adalah cara kita nak kawal emosi. So saya tengok dengan amount 2000 ni just nice lah untuk nak kawal emosi, at the same time just nice untuk kita nak buat trading dalam saham. Tak adalah kata modal tu terlalu kecil sangat, tak adalah terlalu besar sangat. Dan dari segi percentage return pun tak adalah kata kita dapat return 30-40% pun tak rasa punya returnnya. Cuma sebagai contoh, RM100 punya modal, kita dapat return dah sebanyak 40%. 40%. Banyaklah tu kan? 40%. So baru kita baru nampak baru dapat RM40. So dia tidak memberi impact sangat kepada kita. Nah, sedangkan 40% tu impactful. Ha. Tapi kita tak rasa impact tu. Ha. So tapi kalau 2000, 2000 dah dapat RM40, 40%, kita dah dapat RM800. So nampaklah impact tu 800 kan. Ha. Compare dengan tadi RM40. Okay. Okay, so kenapa 2000? 2000 satu yang tadi tu kata dari segi trading. Kedua, 2000 dan 2000 ni pula adalah memang kita kena set dalam kepala kita, duit ni burn. Duit ni burn. Kalau jadi apa-apa pun burn. Dah. Anggap burn. So that's why lah duit ni tak boleh datang daripada duit yang kita memerlukan duit ni untuk nak membayar sekian-sekian ke apa semua. Tak apalah, main saham dulu, trading saham dululah. Tak boleh, tak boleh. Duit ni adalah duit tepi, memang anggap burn. Kalau tak ada, tak ada lah. Ibarat kata gitu. So macam mana kalau tak ada? Kalau sekarang ni tak ada lagi, okay, dapatkan dululah. Slow-slow, kumpul dulu duit. Tak apa, jangan risau. Jangan risau, market tetap ada. Kumpul duit, tapi at the same time, study. Jangan risau. Jangan risau, dia saham, trading saham ni dia bukan macam lumba lari. Siapa lari dulu dia menang. Tak, bukan. Dia ibarat kata macam marathon yang tak habis-habis. Siapa yang boleh keep on berlari, dia menanglah, insya-Allah. Okay. So mana-mana yang tak ada ke apa semua, tak, bukan kata tak ada duit, tapi tak ada duit yang memang kita nak anggap burn. So tak apalah, cari dah dulu. Mana kumpul lah dulu duit. Sebulan simpan 2-300, simpan, dapat simpan 500 ke, dapat simpan 2-300, simpan, dapatlah 2,000. Dalam masa simpan tu, study. Setiap hari study, dapat 2,000 dan kita pun dah agak burn dia tu dan kita mula trade. Okay. So, 2,000. Okay, so bila kita trade, salah satu cara yang saya perasan lah untuk nak kawal emosi ni adalah kita wajib dapatkan modal balik. Wajib dapatkan modal balik. Contoh macam 2,000 ni. Wajib dapatkan balik 2,000 ni. Kalau tak dapat balik modal, kita akan rasa apa yang kita dah buat tu macam sia-sia. Aku dah lah invest RM50,000. RM50,000 modal pun hilang. Tambah lagi. Hilang lagi. So kita akan rasa, ish, teruknya hidup aku ni. Allah, RM50,000 ni macam-macam aku boleh buat. Aku boleh buat ni. Mulalah kita dah bermonolog dalaman. Kita dah fikir macam-macam. Kita salahkan tu, salahkan ni, salahkan diri sendiri. Rasa tension, rasa macam-macam. Lepas tu at the same time, time tu juga ataupun sebelum tu, anak kita ke ataupun isteri kita ke ataupun mak ayah kita ke ada minta duit nak tu nak ni. Kita tak nak bagi sebab kita nak trade saham. Kita beranggapan dengan kita trade saham dapat duit banyak sikit dan kita mula nak bagi pada dia. Tengok-tengok kita rugi duit tu. Mulalah kita fikir, alangkah bagusnya kalau aku boleh bagi pada anak bini lah apa semua. Mulalah kita menyalahkan, rasa macam bersalah kat situ. Okay. Bahaya tu. Bahaya. Okay, so dapatkan balik modal. Tapi adakah dengan dapat balik modal sahaja kita sudah rasa berpuas hati? Saya rasa macam taklah, takkanlah. Kita duk buat trading saham semua lah sekali orang kata berapa lama dah main saham, oh dah bertahun dah, so berapa dah untung, tak ada untung lagi, tapi modal balik modal dah kan. Orang rasa macam sia-sia je, basi masa je kau. So kita nak at least balik modal plus dengan profit. Okay, so balik modal plus dengan profit, so sekarang ni modal 2,000. Saya nak tanya berapa profit yang nak daripada 2,000 profit awal lah. Untuk kita nak keluarkan, ibarat kata macam okay lah,
Elle est là pas la brasseur de un ton d'eau, de pas d'eau ibou, de pas d'eau ibou. Le diwa. Et t'en as pas screen, n'as pas gars screen. Ah là, hey. Testing, n'as pas que screen. Que t'as n'as pas screen, n'as pas. Ah, que mané t'as n'as pas tout, mungkin internet gars, les clous sont allés là. Attends, pour même la screen ça y est d'ailleurs même en blanc, putain je. Ah, c'est pas ça, n'as pas nulles. Ok, saya, soalan saya tadi, saya tanya. Anda kata kita mula modal dengan RM2,000. So, kita nak dapatkan balik modal adalah RM2,000. Okey, berapa keuntungan yang kita nak dapat daripada RM2,000? Itu maknanya RM2,000 plus dengan untung. RM2,000 modal plus untung. Okey, berapa untung itu? Berapa RM? Rasa-rasa macam, okeylah dapat untung yang ini. Okeylah, aku dah puas hati lah dengan modal. Modal RM2,000 ya, modal RM2,000. Modal RM2,000. Ah, okay. At least profit RM1,000 dah selesa dah. Ah, kalau RM1,000 tu kalau saya cakap pada yang RM200, yang RM100 ni rasa ah lagi okey lah kan? RM1,000. Ah, asalkan lepas fee. Bukan, maksud saya ni, bukan saya kata untung bila kita buat trading tu. Setiap kita trade, kita nak dapat untung berapa? Bukan. Maksud saya ni untung nak bawa balik rumah. RM2,000 modal dah bawa balik dah. Untung daripada saham ni bawa balik rumah. Berapa? So takkanlah saya kata 200. RM1,000 okey ke kan? Kalau 20%, 20% RM400. Oh, RM2,000 juga. Okey boleh tak ada salah. Okey. Okeylah, saya ambil contoh RM1,000. Okey, saya so tadi RM2,000 modal. Modal RM2,000. Okey. So kita nak keluarkan modal RM2,000 dan plus untung RM1,000. So plus RM1,000. Untung. Ni profit eh. Okey, so ni modal. Ini modal, ini profit. So jadilah RM3,000. Okey. Jadi RM3,000. So sekarang ni berapa duit yang kita ada dalam kita punya portfolio? Maknanya jadilah RM5,000 kan? Yang mana RM3,000 ni ada modal, ada profit. Okey, modal RM2,000, profit RM1,000. Lepas tu ada modal asal RM2,000. RM3,000 ni modal RM2,000 yang kita nak buat keluar plus dengan profit RM1,000 yang kita nak buat keluar dan ada RM2,000 modal asal. So dalam ni ada RM5,000. Okey, ada RM5,000. Okey, so apa maksudnya? Okey, maksudnya adalah kita daripada modal kita RM2,000, kita kena buat RM5,000. Yang pertama. Ini maksud dia. Ini kita punya maslamat lah. Kita punya maslamat target RM2,000 modal aku ni. Aku nak kena buat RM5,000. Target aku dapatkan first RM5,000 yang pertama. Bila dah dapat RM5,000 yang pertama ni, terus keluarkan. Terus. Keluarkan RM1,000. Keluarkan RM2,000. Keluarkan terus. Okay. Saya nak tanya. Bila you all dah sampai stage ni, dan you all dah keluarkan this stage dan modal yang ada dalam portfolio you all balik adalah sebanyak RM2,000. Apa yang you all rasa terhadap RM2,000 yang dalam portfolio tu? Apa yang you all rasa? Maksudnya RM2,000 yang terbaru tu, apa yang you all rasa compare dengan RM2,000 yang sebelum ni? Yang awal-awal tu, yang RM2,000 awal-awal. Rasa macam mana? Rasa sama ke? Boleh komen ke? Kita tak faham soalan saya. Rasa macam nak lagi. Betul. Kalau loss tak rasa sakit sangat. Rasa relax. Loss pun tak apa. Sebab apa? Sebab kalau orang tanya, kalau contohlah kita yang modal kita yang RM2,000 yang kita ada yang baru tu, tiba-tiba esok tu hilang RM2,000. Kita pun kata kat orang, aduh, bukan kata kat bini. Rugilah yang RM2,000 hilang. Tapi tak apa. Dalam hati,
Ataupun kat mulut kita akan keluar, tak apalah, modal dah dapat. Untung siap dah rasa dah RM1,000. Ha, nampak tak? Kita akan lawan balik kita punya emosi. Yang mana emosi yang kita kata, alah ruginya aku, aduh sayangnya. Dia jadi lawan balik, dia kata-kata, eh tak apalah, modal kau dah dapat. Untung pun kau dah dapat, siap untung tu kau dah buat belanja, makan anak bini, mak ayah semua. So sekarang ni duit dalam RM2,000 dalam portfolio bukan duit kau. Itu maksudnya lah, literally bukan duit aku pun. Ini adalah duit yang aku dapat daripada saham. Duit aku RM2,000 aku dah ambil. RM1,000 untung saham aku dah ambil. Kalau orang tanya aku, kau main saham kau untung berapa? Aku untung RM1,000. Modal aku dah dapat balik. So sekarang ni kau trade saham, aku trade saham ni dengan tak ada modal. Aku trade tanpa modal. Ha, kita boleh sebut gitu dekat orang. Trade tanpa modal. Ha, lepas tu kita boleh sebut pada diri kita sendiri, ah tak apalah tekan ni. Risk reward kita kira lah, rugi 200. Ah, apa dah 200, bukan duit aku pun. Ha, sebab kata boleh sembang dengan diri sendiri macam tu. Ha, so emosi nak dapat yang tu sangat priceless. Sangat priceless. Ha, okay. Tapi, ada tapi eh. Okay. Saya buat senario yang kedua. Sorry ya, saya akan fokus lama sikit pasal ni. Ah, review counter setup easy trade tu, itu easy. Simple je. Lama pun easy trade, takkan nak susah-susah kan. Cumanya yang ini saya akan tekan sikit. Sebabnya ini sangat penting ni. Allahu Akbar. Okay. Saya bagi senario yang kedua. Tadi RM2,000 kan? Senario yang kedua, RM10,000. RM10,000. Okey, okey. Sekejap, sorry, sebelum tu. Tadi RM2,000, nak buat RM5,000. Okey, saya tanya masing-masing, RM2,000 nak buat RM5,000. Tak ada, saya tak kata dalam masa berapa lama, sebulan ke dua bulan, tak kisah, tak kisah. RM2,000 nak pergi RM5,000. Susah ke senang? RM2,000 susah ke senang? RM2,000 nak pergi RM5,000. Susah ke senang? Oh, susah eh. Okay. Maksud saya, bukannya kata RM2,000, esok terus nak dapat RM5,000. Bukan. RM2,000, sikit-sikit lah untung dapat RM200, RM300. Lepas tu, jadilah RM2,000 lebih, jadi RM3,000. Lepas tu, jadi RM3,500, jadi RM4,000, jadi RM5,000. Ha, kita nak, road kita, goal kita nak pergi RM5,000. So, susah ke senang? Susah ke senang? So, mungkin ada yang jawab susah. Mungkin ada yang jawab senang. Saya akan bagi satu lagi analogi lah. Compare kalau kita nak buat RM100,000. Lagilah susah kan? RM2,000 nak buat, kita nak buat RM100,000 dengan compare kita nak buat RM5,000. So compare mestilah yang lagi banyak tu lagi susah. RM5,000 tu macam dah nampak senang. Macam kita masuk SPM, PMR lah. Bila kita masuk PMR, kita kata PMR lah paling susah sekali atas muka bumi ni. Tapi bila masuk SPM, alah kacang je PMR tu. SPM ni susah ni. Masuk universiti, SPM tak ada apalah. Itulah dunia. Itulah hidup. So, adakah Allah buat kehidupan kita macam tu sia-sia? Tidak. Ia tidak sia-sia. Allah buat itu adalah orang kata modul kepada kita untuk mengharungi hidup kita yang seterus-seterusnya. Ini adalah relate kepada ujian. Kita terima ujian. Setiap orang dapat ujian yang berbeza-beza mengikut kemampuan masing-masing. Kadang-kadang kita tengok orang ni, Allah kuatnya dia kena uji. Kalau aku dapat macam ni teruk aku. That's why Allah tak bagi pada kita. Allah bagi kepada dia. Sebabnya Allah tahu dia mampu untuk nak tanggung ujian tu. Sama juga ujian yang kita dapat, kita rasa macam kita tak mampu untuk nak galas apa semua. Jangan risau, kita mampu. Jangan risau. Yakin sudah kita mampu dan kita mampu hadapinya, kita mampu lepasinya. InsyaAllah. Sebagai contoh saya, ini cerita sikit lah. Saya dulu, saya dapat anak first dan pada umur anak saya 6 bulan, anak saya disahkan dapat sakit jantung. Jantung dia membengkak. Nah, dan sampai masuk ICU, ditidurkan. Macam sekarang ni orang guna COVID kan, masuk ditidurkan, masuk pernafasan apa semua. Allah Rabbi. Time tu, rasa tu macam-macam lah rasa tu rasa. Sampaikan anak
anak 6 bulan kan kecil, nak masukkan wayar ke apa semua, saluran darah pun kecil apa semua, sampai doktor pun tak jumpa, sehingga kena masuk dewan bedah, masukkan bius, sampai doktor pun kata, bius ni bahaya ni, sebabnya jantung dah lemah, so anda kata kalau bius ni, sampai jantung melemah, jantung boleh berhenti, dan anak awak tak ada, so macam mana, saya pun kata, tak apalah, no, macam mana, kalau dia tak ada, tak adalah. So Allah lebih Allah lebih sayang pada dia. Tak apa, Allah ambil lah. Saya dah redha. So apa yang berlaku adalah memanglah sebulan lah saya duduk di hospital, sebulan lah saya duduk tidur kat luar tu apa semua. Dan ada orang kata, oh teruknya kau kena macam ni, kalau aku lah macam mana, anak penuh dengan wire berselerak lah apa semua, tidur dekat luar hospital, tidur tepi jalan, kaki lima macam tu saja. Tapi saya rasa tak apalah, tak ada masalah, okey je. So bagi saya, saya boleh menghadapi benda tu. Dan alhamdulillah sekarang ni anak saya dah sihat lah, alhamdulillah. So nampak, saya diuji macam tu. Okey, lalu dan akhirnya Allah keluarkan daripada masalah tu. So sekarang anak saya alhamdulillah dah boleh berlari lah apa semua. Doktor pun kata miracle lah. Miracle. Alhamdulillah. Yalah, menyembuhnya Allah. Ha, kita hanya berusaha sajalah. Ha, so sama juga dengan kita. Kalau kita dalam kehidupan, dalam trading saham ke apa semua, ujian Allah pasti bagi untuk nak memantapkan kita. Contohnya kita, kita berlaku kerugian ke apa semua. Kan kita dapat something. Kita dapat pengalaman. Kita dapat ilmu. Kita dapat perasaan tu, perasaan tu priceless. So kita bersangka baik kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Itu saja. Dan redha ya. Dan Allah akan bagi lebih banyak. Okay. So dengan 2000 nak buat 5000 lagi senang compare kalau nak buat 50000, nak buat 100000. Okay. Saya tunjuk contoh yang tadi ya. 10000. Modal 10000. So kita nak kena keluarkan balik modal sebanyak 10,000. Okey. Anda kata kita bermula dengan modal 10,000. Agak-agak berapa untung nak ambil? Berapa untung nak ambil? 1,000 lagi ke? Tadi 2,000. 2,000 modal, ambil 1,000. Okeylah. Wajilah. Okeylah. 2,000 modal dapat 1,000. Banyak tu. Kan? 50% lah dapat untung. So kalau 10,000, kalau kita menggunakan matematik yang sama, seberapa ribu yang kita boleh, kita nak kena ambil? Kalau kita menggunakan matematik yang sama, kita kena ambil modal sebanyak 10,000 plus dengan 5,000 kan? 10,000, 5,000 profit. Sebab apa 5,000? Ialah kalau kita ambil formula matematik yang sama tadilah, 2,000 kita ambil 1,000. So 50% lah. So kalau 10,000, 50%, 5,000. So ini modal, ini modal, ini profit. Okay. So 10,000 dengan 5,000 berjumlah 15,000. Okay. 15,000 adalah duit yang kita nak buat keluar balik. Maksud dalam portfolio kita ada berapa? Kita tambah balik dengan 10,000 jadilah 25,000. Okay. Saya nak tanya soalan, 10,000 nak buat jadi 25,000, senang ke susah? So definitely lagi susah lah. Betul, Allah nak naikkan darjat kita. Yes betul. Yes, kan 5,000 susah, definitely memang susah. Okay, kenapa saya kata susah? Okay. Tak apa, hari ni kita bermain dengan contoh senario. Okey, si A dia ada 2,000. Tadi ya modal. Si B modal dia 10,000. Okey. A 2,000, B 10,000. Si A dia kena tak menjadilah. Trading tu tak menjadi. No. It's not about trading tak menjadi. First sekali adalah based on dia punya trading plan, dia kira-kira apa semua, risk reward dia dalam 10%. 10% risk. Risk 10%. Dia dah kira. Tak apa, kalau rugi pun aku akan rugi sebanyak 10%. So akan jadi berapa? RM200. CB sama, nilai yang sama.
Berapa? Dia dah ajar ni. RM1,000. Okay, saya nak tanya you all lah. Apa rasa? Hilang RM1,000 dengan hilang RM200. Mana yang rasa senang? Mana yang rasa tenang di hati tu? Mana yang rasa tak apalah. Tak ada rezeki. Oh, sedang sengkau kan? Definitely lah RM200 kan? Definitely RM200. Yes. Tapi, ada tapi. RM200 yang tadi tu, alah, jadi hilang lah. Tak apalah. Tadi kan RM200. RM200 dengan RM1,000. Dua-dua ni, semua berjumlah percentage yang sama. Pasal kan? Dua-dua yang sama. Dua-dua 10%. Tapi dia menghasilkan jumlah angka yang berbeza. Satu RM200, satu RM1,000. So, adakah kita mampu untuk nak cope dengan angka yang berbeza ni? Okay. Saya tak kata RM1,000 ni besar. Saya tak kata RM1,000 ni kecil. Dia bergantung kepada diri masing-masing. Kalau diri tu memang dah, aduh, duit pun dah contohlah banyak ataupun dah pernah rugi banyak-banyak dah, rugi banyak dah. So bagi dia RM1,000, ah sikit je lah. Ah, sebab dia dah lalu PMR. Dia orang yang dekat SPM. Dia rasa PMR tu nothing, tak ada apalah, mudah aja. So mungkin kita yang 200 ni kita dekat PMR, kita rasa Allah 200. Okay lah, tak ada apalah. Sebab kita dah lalu UPSR. Kita duduk dekat PMR. Tapi orang yang dekat UPSR, mungkin dia rasa, ish, banyak tu, 200 hilang. 200 boleh beli apa tu, banyak tu. Ha, bagi dia. So, setiap orang ada level yang tersendiri masing-masing. Level, orang kata, terhadap duit. Maknanya rasa, tak ada apalah duit bagi aku, is just a number. Oh, macam tu. Oh, sampai macam tu. Ish, 100 ribu hilang, 200 ribu. Tak ada apa, nothing. Sebabnya memang dia pun duk main juta-juta. So bagi orang yang berjuta-juta, hilang setakat 10,000, 20,000, 100,000, bagi dia nothing lah. Tapi bagi kita, kita rasa macam besar. Sebab kita dalam stage baru duk main 1,000, 2,000, 3,000. So bila kita duk bermain dalam stage 5,000, 3, 4, 5, 4, 5,000, tiba-tiba hilang 1,000. Memanglah kita rasa besar. Kalau kita dalam stage beribu, 3, 4, 000, hilang 200, kita rasa macam biasa. Tapi kalau kita dalam stage 500, 700, hilang 200, besarlah kita rasa. So, setiap orang berbeza-beza dia punya stage. Tapi, macam mana kita nak dapatkan rhythm ni? Macam mana kita nak dapatkan, orang kata, kebiasaan dengan duit? That's why lah yang saya kata tadi, bermulalah dengan modal yang kecil. RM2,000 sahaja. So kalau kita tak dapat soalan trivia, kalau kita dengan RM2,000 kita tak dapat buat, kalau kita dengan modal RM2,000 kita tak dapat buat RM5,000, so adakah kita dengan modal RM10,000 kita boleh buat RM25,000? Cuba jawab. Confirm lah tak boleh. Benda yang sama je. RM2,000 jadi RM5,000, RM10,000 jadi RM25,000, matematiknya sama. So kalau kita tak boleh nak buat RM2,000 jadi RM5,000, jangan haraplah dengan modal RM10,000 boleh buat RM25,000. Jangan haraplah dengan modal RM100,000 boleh buat RM250,000. Jangan harap, memang tak boleh. Sebab dengan modal kecil pun you all tak boleh nak prove kan bahawa you all boleh buat. Dengan modal kecil RM2,000 pun you all tak boleh nak gandakan 100%, more than 100% daripada modal asal. So adakah dengan kita tambah modal, kita boleh menggandakan? Tidak. Dia tidak sedemikian. Ramai orang yang buat kata, oh, kena modal besar lah, barulah boleh buat duit lagi banyak dengan saham ni. Salah tu, bahaya tu, bahaya, bahaya sangat-sangat. So that's why lah saranan saya, bagi siapa-siapa yang ada modal yang besar, kalau dah steady dalam saham tu, itu no. Tak kisah, cumanya bagi ada orang yang ada modal besar tapi dia rasa macam takut-takut, risau-risau lagi dalam trading saham. Ketepikan dulu yang modal besar tu, ambil je RM2,000. Ambil je RM2,000. Ambil RM2,000 dan cuba study betul-betul, buat apa semua, trading plan apa semua, dan targetnya adalah RM5,000. Dapatkan RM5,000, keluarkan RM2,000, keluarkan RM1,000, tinggal RM2,000. So bila kita dah sampai target tu, insya-Allah saya boleh kata apa? You all dah tahu dah macam mana nak play in the market. Nak trade macam mana you all dah tahu dah. So, matter of
tak duit je lah. Duit dah ada dah yang tak tepi ada tu. Lepas tu, method of letak duit je lah. So peringkat awal tu yang sangat crucial. So nampak kan, matematiknya sama tapi penerimaan kita tidak sama. Kita rasa 200 tu macam biasa tapi 1000 tu kita rasa macam besar. Sedangkan dua-dua tu menterjemahkan persentase yang sama, yakni 10%. That's why like saya kata tadi, siapa-siapa yang buat paper trade, dia dah rugi dah 10% apa semua. Dia buat relax je lah, sebabnya itu bukan duit dia. Dia pun tak apalah, biar situlah, nanti naik kot. Dia tengok betul naik. Ataupun orang yang modal kecil, modal yang saya kata kawan saya tadi, RM15, dia boleh buat 300%. Awal-awal memanglah rugi, tapi dia kata, biarlah, aku nak jual pun tak lepas broker. Biar kat sini lah. Dia biar, sebulan lebih, 300%. So adakah kita dengan modal RM10,000 yang kata biar tadi tu, biar 10%, RM1,000, adakah kita mampu untuk biarkan dia selepas sebulan? Mungkin kita tak mampu. Kita dah tengok aja. Aduh, rugi ni. Allah, macam mana ni? Teruk ni. RM1,000 dah hilang ni, RM1,000. Macam-macam boleh buat dengan RM1,000 ni. Kita tengok, esok RM1,500 pula. Allah, RM1,500 dah. Tinggal lagi RM8,500 modal aku. RM2,000 dah. Aduh, dah tak menang duduk. RM2,000. Last kali apa kita buat? Kita cut loss. Daripada RM2,000 ni jadi rugi RM3,000, aku cut loss lah. Aku cut loss. So bila dah cut loss, dah rugi lah RM2,000 tu. RM2,000 tu dah realize, dah hilang betul-betul dah RM2,000. Modal dah tinggal RM8,000. Tak apa, aku buat balik. Dia ulang balik proses yang sama. RM8,000. Lepas tu hilang lagi RM1,000, tinggal RM7. RM7, tinggal lagi RM5. RM5, tinggal lagi RM3. Last kali, habis. Macam tu saja modalnya. So adakah macam tu kita punya trading? Adakah macam tu kita punya perjalanan trading kita? Tak boleh lah. So better, cuba proofkan pada diri sendiri, boleh buat RM2,000 jadi RM5,000. Saham is about percentage. Jangan tengok pada nilai. Banyak kali diberitahu, sama ada nilai RM counter saham, RM seringgit dengan RM 10 sen. Tak ada beza pun dari segi kenaikan. Kalau kenaikan yang ni buat 10%, yang ni buat 10%, tetap sama return kita dapat. Kita bermula dengan modal RM10,000. Yang ni bermula dengan modal RM2,000. Yang ni dapat untung 10%. Yang ni dapat untung 10%. Nilai memang berbeza, tapi percentage tetap sama. So pegang percentage. Dalam saham, pegang percentage. So kalau kita bermula dengan modal RM2,000, kita dah boleh buat, kita punya portfolio dah gain more than 100%. Pegang percentage tu. Yang mana insyaAllah kita menggunakan teknik yang sama, cara yang sama, kita apply pada modal yang agak besar sikit, percentage yang sama yang kita akan dapat. Tapi gain yang lagi berbeza lah. Okay, so bila dah RM2,000, dah boleh buat RM5,000, lepas tu RM2,000 yang dah ada dalam portfolio tu bukan duit kita, duit tak tahu datang pada mana, so lagilah senang kita punya trading saham, kita dah tak ada emosi, kita dah tak risau, kita pun buat lagi. Dapat lagi RM5,000. Dapat lagi RM5,000, withdraw. Keep on withdraw. Saya punya style, kita memang cakap, jangan tambah duit, jangan depo. Tapi keep on withdraw. Ada orang, dia duduk, contohlah, dia bermula dengan modal sekian, RM10,000. Setahun lebih, 2 tahun, dia duduk main dalam tu lah, RM10,000 tu, tak pernah keluarkan duit tu. Ataupun dia bermula dengan modal RM10,000, dia dah dapat untung dah, RM20,000, RM30,000, RM40,000, even RM100,000. Tapi dia tak pernah keluarkan duit. So daripada RM100,000, turun balik tinggal RM30,000. Turun balik RM10,000. RM10,000 yang dia ada, naik balik RM50,000. Dia ibarat kata dalam, macam tikus dalam sangkar kan? So, bila dia nak keluarkan duit ni? Dia tak keluarkan duit. Duit dia duduk dalam trading, apa CDS dia tu. So, kita kena keep on keluarkan duit. Keep on. So, RM2,000 yang kita buat, kita pun dapat RM5,000. Keluarkan lagi RM1,000, RM2,000. Lepas tu buat lagi duit, dapat lagi RM7,000, RM8,000, RM10,000, keluarkan RM2,000-RM3,000. Menyebabkan kita dah tak terkira, tak payah sembang pasal modal,
Ibarat kata kalau tanya modal kau apa? Kau tanya aku modal. Modal aku dah tak ada lama dah. So, sekarang ni aku dah tak terkira berapa kali dah aku withdraw duit daripada CDS. Yang aku tahu setiap kali aku withdraw memang minimum 1,000. Tapi dah banyak kali aku withdraw. So, kita dah rasa macam dah buat duit lah dengan saham ni. So lagilah emosi kita bertambah-tambah, kita rasa macam aman. Yes, keep on withdraw. So tak semestinya lah withdrawnya 1,000-2,000. So anda kata adalah untung sekian-sekian, keluarkanlah 200-300-400 ke, withdraw je. Tapi betul, jangan keluar, jangan top up. Selagi modal tak boleh keluar ke, alah. Yalah, penting tu modal keluarkan dulu. Jangan top up. Once kita top up, dia akan bermula cycle yang baru balik, yang macam asal balik. Yang ni, apa yang kita top up tu, kita kena keluarkan balik modal tu. Kena keluarkan balik. So that's why lah, jangan top up. Kalau kita top up, dia akan jadi, kita kena dapat keluarkan balik modal tu. Okay, alright. So clear eh? So itu adalah stage 1. Kita kena hadap benda tu. Biar kita tak ada attachment dengan duit tu. Kita tak risau dengan duit tu hilang ke macam mana. Tapi struggle-nya adalah peringkat awal tu. 2,000 nak jadi 5,000. Itu struggle. Kena study betul-betul. Tengok counter betul-betul. Ni kan nak dapatkan return betul-betul ni. Once dah dapat 5,000 tu, you all dah aman dah sikit dah. Okay. Stage yang kedua ni bila kita dah melepasi stage yang pertama, yakni stage yang pertama tadilah, no attachment kepada duit, kita pun dah emosi pun tak ada. Stage yang kedua ni adalah relate jugalah dengan apa yang Rasulullah katalah. Rasulullah kata ni kita ni takkan pernah rasa puas. Kalau kita dapat segunung emas, kita nak segunung lagi. Sampailah mana? Sampailah tanah masuk dalam mulut. Maknanya apa, mati ya? Inilah stage yang kedua. Stage yang kedua, emosi kita bukannya emosi takut hilang duit. Okey. Siapa boleh cakap apa emosi yang stage 2 ni? Siapa boleh rasa? Bukan emosi takut hilang duit. Takut hilang duit tu dah lepas lah. Itu stage 1. Yes, exactly. Stage nombor 2 adalah tamak. Emosi ketamakan berlaku. Kan kita dah 2,000, dapat buat 5,000. Yes, tamak, lupa diri. Rasa hebat, rasa sombong, macam-macam tu. Ya Alhamdulillah ni Zalik. 2,000 kita dah buat 5,000. Dah keluar modal, dah dapat untung. Lepas tu kita dapat 2,000 yang bukan duit kita. Kita trade dapat lagi 5,000. Oh, kita dah rasa macam, wow, aku dah boleh buat sekian-sekian. Okay. Awal-awal tu kita rasa okay lagi. Tak apalah. Aku buat belanja sini-sini. Tapi lama-kelamaan, kita dah rasa buat duit tu dengan mudah. Dan menyebabkan kita rasa tamak lah. Tamak. Bahkan, jangan pelik eh. You all boleh buat duit tu jangka. Jangan pelik. Dengan modal 2,000 tu, you all boleh buat duit tu jangka. 6 angka, 7 angka. Sebabnya, okay, saham is about compounding. 2,000 dapat 5,000, keluar 3,000. Okay, 2,000 balik. Tengok, dah naik 200%, tak nak jual. Okay, dapat 2,000 balik. 2,000 dapat 2,000, which is 100%. Dapat 100%, dapat 4,000. Yalah, yang ni saya sembang cara nampak macam mudah lah eh. Tapi it happen in saham. Lepas tu dapat 4,000. 4,000 kalau dapat 100% lagi, kita dapat 8,000. Kita dapat totalnya 8,000 lah. 8,000 kalau 100% lagi, kita dah dapat 16,000 total. So saya nak tunjuk compounding. Saya bukan nak kata oh mudahnya dapat buat 1%. No, saya nak tunjuk compounding. So 16, 32. 32 dah berapa dah kan? 64. So 64 dah jadi 100,000 dah. 60,000. Kalau kita dah buat 100%, kita dah dapat 100,000. So dah hit 6 angka yang pertama. Bermula dengan modal 2,000. Adakah itu impossible? No, it's not impossible. Team EasyTrade ada dah buat dah. So it's not impossible. Dengan bermula dengan modal 2,000,
dengan memulakan dengan muat 2000 dapat menggandakan sampai berganda-ganda. So bila dah sampai di stage dia tak rasa takut dah dengan duit hilang, tak ada dah. Nak rasa takut apanya, bukan duit dia pun. Bukan duit kita pun. So kita dah mula rasa tamak. Tamak menguasai diri. Kita nak lebih lagi. Kita nak lagi. Kita dah lupa diri. Dulu kau bermula dengan 2000. Yang mana dulu kau cakap kalau dapat 1000 pun alhamdulillah, dapat 2000 pun alhamdulillah. Tapi on that stage dapat 100,000 dah ni. Tamak. Nak lagi 200,000. Nak lagi 300,000. Dah dapat dah 1,000,000. Nak buat apa, 1,000,000 yang kedua lah. Buat 5,000,000 lah. Buat 10,000,000 lah. Tamak tu sudah menguasai. Kita dah lupa dari. Lupa diri habis lah. Okay. Dan bila tamak ni menguasai, apa jadi? Kita dah tak withdraw lah. Kita dah tak withdraw. So bila dah sampai stage ni, kita dah terperangkap. Terperangkap dengan orang kata dugaan syaitan, dan pada masa sama ianya adalah ujian daripada Allah pada kita. So kita dah tak withdraw. Padahal dulu dapat duit sikit-sikit pun dah bahagiakan dah anak bini lah apa semua. Dah orang kata keluarkan duit, at least biarlah orang sekeliling kita dapat merasai. Tapi ni tak, dah beratus-ratus ribu dalam akaun. Kita dah ada perasaan yang mana, okey, dengan beratus ribu ni aku boleh buat ratus-ratus ribu lagi. Aku dah boleh buat lagi banyak. Dah dapat banyak. Aku nak buat lagi banyak. So bahaya. Sebab Allah ni Maha Penyayang. Allah sayang kita. Allah pun uji, tapi Allah tak nak kita ni hanyut. Allah tak nak kita ni jauh daripada dia. So kalau Allah ni tak suka kita, Allah akan buat istidraj. Istidraj ni dia bagi nikmat, dia bagi menyebabkan kita lagi jauh daripada dia. Tapi tak, kita ni Allah sayang. Siapa Allah yang buat? Apa Allah akan buat? Allah akan tarik ke semuanya. Allah pun tarik menyebabkan kita rugi serugi-ruginya. Menyebabkan kita terduduklah. Allahu Akbar. Aku dah buat 1,000,000 dah. Last kali patah balik kepada yang aku asal. 5,000 contohlah. Patah balik, terduduk. Kat situ mulalah kita mula muhasabah diri. So muhasabah diri itu yang penting itu. Itu yang paling berharga tu. Ingat Allah balik. Ingat balik astagfirullahalazim. Teruknya diri aku. So kita pun mula balik. So itu adalah orang kata pengalaman-pengalaman norma-norma kehidupan dalam trading. So bagi saya dua stage ni lah yang biasa berlaku pada traders lah. Stage 1 dan stage 2 yang tadi tu. Stage 1 kita takut hilang duit, stage 2 kita dah tak takut hilang duit, kita dah jadi tamak, kita dah jadi lupa diri. So moga-moga kita Allah elakkan daripada bersifat demikian. That's why lah kita pun ialah dalam jetlag, kita cubalah, kita cuba dengan kita bagi manfaat lah kepada yang lain. Kita pun buat juga aktiviti derma. At least kita ingat Allah selalulah. Jangan buat trading saham ni menyebabkan kita lagi jauh daripada Allah. Okay, so faham ke maksud saya tu? So sekarang ni siapa yang berada di stesen nombor 2? Saya rasa ada. Dalam ni ada ramai ni. You all power-power ni. So berada dalam stage 2. Betul. Kalau kita kerap rugi, betul. Ambil nafas. Duduk tepi dulu, kan? Relax. Cuba tenangkan fikiran dulu. Banyakkan study, tengok dulu kat mana salah dan silapnya. So jangan belasah market. Tak boleh. Kita takkan menangnya. Sebab bila kita nak belasah market ni, emosi kita dah tak terkawal dah. Tak sampai lagi. InsyaAllah akan sampai. Setiap orang akan sampai that stage. InsyaAllah, saya yakin. Allah akan bagi. Allah ni maha maha kaya. Allah boleh bagi. Dan trading saham ni, satu lagi juga saya nak nasihat, kena kurangkan trade. Kurangkan trade, tapi banyakkan study. Kurangkan trade. Jangan orang kata sehari tu, aduh, banyak kali masuk tu, keluar ni, masuk situ. Dalam seminggu tu, berkaunter-kaunter, masuk keluar.
Jangan. So kalau buat gitu tak tahulah. Takut susah nak buat duit nanti. So kita target adalah mid to long term lah. Kita nak swing mid to long term. So kalau benda tu boleh pergi ke long term, kita hold sampai long term. Kalau benda tu boleh sampai ke mid, kita pergi pada mid saja. Tapi tak adalah kata setiap hari kita nak tengok. Setiap hari nak tengok counter, setiap hari kita nak trade. Janganlah. Kan? Berapa lama time frame sesuai untuk achieve 2K ke 5K? Dia tak ada time frame. Sebabnya, okay. Dalam saham ni, anything can happen. Sebagai contoh, what happen kepada counter yang dah letup-letup, yang dah di-share dalam channel. Dalam sebulan, bulan ni, berapa counter yang dah meletup? Adakah dia orang meletup pada masa yang sama? Tidak. Ada yang meletup pada masa yang sama. Ada yang meletup tak ikut masa. Bermaksud yang ni, minggu ni yang ni letup dulu. Minggu depan yang ni letup. Minggu satu lagi yang ni letup. Okay, so bila kita campur keletupan semua tu, dah berapa ratus persen. Kita ambil edaran yang dah meletup. Kita ambil Jackson yang dah meletup. Kita ambil apa lagi? Sistek yang dah meletup. Tapi Sistek tu sekali dengan Jackson lah. Okay, tak boleh lah. Jackson, edaran dan beberapa lagi lah yang lain. So, dah berapa ratus persen. So, dia tak ada istilah time frame. So kalau 2000 tu, kalau kena dengan kita study, kita pun boleh dapat satu win, kita dapat dalam masa sebulan, kita dapat dah satu win tu 40% ke 50%. Kita tak kisah, kita tak meletakkan percentage yang spesifik terhadap berapa yang kita nak. Kita hanya letak terhadap potensi satu-satu counter. Kalau counter tu boleh berpotensi, boleh pergi jauh, kita layan dia. Kalau dia dah tak boleh nak pergi jauh, kita dah lah layan dia. Layan dia counter lain pula. Macam tu je. So kalau kita terpaksa lama dengan dia, lama je lah. Tapi dalam team saya dan team EasyTrade ni, ada orang tu buat dengan modalnya 1,000 lebih. Dia boleh buat 30,000 lebih dalam masa sehari. So kalau kata time frame lah, 1,000 lebih, dia dah boleh buat 30,000 lebih dalam masa sehari. So tu memang rezeki dia. So that's why lah kata, tak boleh nak kata based on time frame, tapi dia based on counter. Nak kena tahu macam mana nak layan. Okay, tak apa, kita kelas malam ni kita akan tunjuk macam mana cara set up EasyTrade tu. So setakat ni bebelan saya selama sejam ni, okey ke, faham ke, berkenaan, ini sangat penting lah. Kita nak control emosi, kita nak make sure kita ni strong, kita punya inner kita ni, hati kita, perasaan kita, otak kita ni, emosi kita kena stabil. Yes. So saya tak nak nanti efek kepada anak bini, efek kepada kehidupan you all, murung, haru, tak nak tidur, semua janganlah rosak hidup masing-masing. Lepas tu, elok-elok sebelum ni boleh pergi ke masjid, elok-elok sebelum ni boleh baca Quran, bolehlah berzikir, tiba-tiba tak boleh. Duduk tengok telefon, duduk tengok chat je. Allah Rabbi, jangan buatkan hidup kita rosak disebabkan trading saham. So trading saham ni just a tool. Tools untuk kita nak buat duit. So kita lah pandu tool tu dengan sebaiknya. Jangan tool tu pandu kita. Okay. Kelas dah sekian lah. Okay. Yelah, saya betul emosi ni. Ramai orang kata sebut boleh sebut kat mulut, tapi saya nak buat, kawal lah emosi, sabar macam tu saja. Tapi macam mana kita nak buat? So yang ni saya cuba share cara yang saya dah lalui lah. So you all boleh cuba try. Cubalah modal 2,000 tu. Cubalah buat 5,000 yang pertama. Lepas tu keluarkan duit tu. Lepas tu dah teruskan, keep on going to stage 2. So nanti you all akan ingat, aku dah sampai dah stage yang tu, saya bang hari tu ni, stage 2 ni. Dah mula rasa tamak ni. So istighfar banyak-banyak. Dah. Ingat balik diri dulu macam mana. Ingat balik. Tu saja. Allah Rabbi. So
jangan jangan rasa pelik eh. 2000 memang boleh buat seven figures. Tak ada yang pelik saham. Tak ada yang pelik. So satu, saham ni tak ada pelik. Nombor dua, Allah ni boleh-boleh buat anything. Allah ni maha kaya. Setakat nak bagi 1 juta pada kita, tak ada apalah. Apa yang Allah dah bagi pada Korun? Korun tu dah berapa banyak harta dia. Kan? Kunci-kunci gedung dia sahaja letak dekat tengkuk kedai tu, terduduk kedai tu. So nak banding dengan kita, yang Allah nak bagi 1 juta, tak ada apalah. Nothing. Cumanya, adakah kita mampu untuk menerima nikmat yang Allah nak bagi ni, agar kita tidak lari daripada dia. Allah ni dia nak kita je, dia nak kita dengan dia. So kalau ada benda lain yang boleh divertkan kita daripada Allah, Allah pun akan buat patah balik lah. Buat patah balik, meniaga ke, kita duduk nampak meniaga je setiap hari. So Allah sayang pada kita, Allah pun buat niaga tu ada problem ke apa semua, menyebabkan kita pun cari istiadah. Cari istiadah, ya Allah. Dua ni nak sebut nama Allah pun susah. So yang ni kita sebut Allah, ya Allah, kenapalah aku macam ni. So Allah nak hamba dia merintih macam tu. Last kali kita boleh nampak kan, orang-orang yang dah terduduk, lepas tu dia pun cari Allah balik, lepas tu dia bangkit balik. Allah bagi balik. Allah bagi balik dia. Sebanyak. Kita boleh jumpa siapa dia bercerita dulu, aku saya yang teruk sekian-sekian lah pun semua, tapi saya pun redha, saya terima, saya pun sekianlah apa dia buat, sekali saya bangkit balik berganda-ganda. Itu tanda Allah tu maha pemurah, maha penyayang, maha pemberi rezeki, maha kaya Allah tu. Okay, insyaAllah. Okay, so semua dah faham. So kita go for settle lah pasal emosi tu. Bolehlah sampai-sampai orang lain, bolehlah cuba buat. Okay, kita go for next. Set up menggunakan indicator exit, review counter, money management, risk and reward. Alright. Okay, so setakat ni ada siapa-siapa nak bertanyakan soalan berkenaan dengan perbincangan kita tadi? Ada ke? Kalau tak ada, saya nak teruskan. Dan rasa semua faham ya, apa yang saya maksudkan tadi, macam mana perkiraan matematiknya tadi tu. So fahamlah kenapa yang dicadangkan 2000, jangan lebih. Fahamlah untuk dapatkan modal balik. Okay, so berkenaan dengan setup cara easy trade eh. Okay, oh, buka-buka edaran. Okay lah, edaran. Okay, first sekali saya nak beritahu bahawasanya kita akan review. InsyaAllah lah kita akan buat every week kot kelas review counter. Tapi bukan review future. Tak boleh. Review future tak boleh. Bahaya nanti. So, kita akan review apa counter yang dah dipost dekat channel dan apa yang dah terjadi pada counter tu last week. Sebagai contoh edaran ni lah. Edaran. Apa yang dah terjadi pada edaran last week, dan memang kita dah share dah edaran ni dekat channel sebelum dia berlepas. Kita share pada kat sini 21 Mei. Kan? 20 Mei. That's why lah macam sekarang ni kita bagi apa? Kita masukkan sekali. Ni bila yang kita post sebelum ni, sebabnya takut tak nak bagi orang salah faham. Salah faham nanti kata apa? Tunjukkan kaunter yang dah berjalan ke apa semua. Bukan nak kata hebat ke semua, tidak, bukan. Nak menunjukkan bahawasanya ini adalah cara setup easy trade. Macam mana kita boleh detect benda tu sebelum bergerak. Untuk nak menunjukkan kepada you all, jomlah, cubalah, cuba belajar cara ni dan cuba praktikan dekat counter-counter yang lain untuk kita nak detect sebelum dia bergerak. Kita tak nak detect sebelum dia dah bergerak. So macam mana boleh jumpa edaran ni pada 20 Mei? 20 Mei kita jumpa. Dan Jackson, macam mana boleh jumpa sebelum dia berlepas? 7 Mei lah, sebelum market buka lah. Nampak? So dia tidak meletup lagi. Sudah di-share. Dan apa jadi? Dah. Keesokannya. Dan apa jadi seterusnya? Dah macam-macam dah. Yeah, Jackson. Dah. Macam-macam dah. So dah 200% dah dalam masa 2 hari. So dan banyak lagi lah kawan-kawan yang sebelum ni. Okay, tak apa. So, saya bagi contoh dua lah. Edaran dengan Jason lah. Okay. Oh, Sedania.
Lupalah. Ya Allah, lupa. Cuba fikirkan tadi. Apa total? Ya, macam ada satu lagi. Yes, Sedania. Sedania pun sama. Yelah, kita main probability. Saya tak kata apa yang yang ditulis, yang dipost, apa semua. 100% correct. No, it's about probability. Kita main technical analysis ni probability. So kita nak cari yang mana yang boleh menghasilkan probability yang tertinggi. Tu je. Tak ada pun Holy Grail mengatakan ah confirm, naik confirm. Tak boleh. So kita ada Allah, jangan risau. Jangan kita kita rasa hebat lah. No no no. Cuma ni probability. Tengok eh, macam sedarnya. So macam sebelum ni, ini yang saya saya sendiri yang post eh. Sedarnya ni saya sendiri yang post. Sebab ada juga yang tim tim yang lain yang postkan chat. So yang sebenarnya saya post. Dan memang saya nampak ada something wrong lah dengan sebenarnya ni. Ha, something wrong. That's why banyak kali saya post. Banyak kali. Saya start dengan posting sebenarnya ni. Okay. Post bekas ni lah. Dia dah mengamuk. Ini pun satu something wrong. Kenapa dia tiba-tiba dia mengamuk dengan tinggi. Tapi tak apa. Itu jangan kejar. Ya. Yeah. Kita tengok apa yang yang nak dia buat. Tengok, tengok dia turun. Dia turun. Dia dah buat dah. Dia dah buat dah perangai. Okey. Cuba tengok pattern ni. Cuba aku kata masukkan dalam mind pattern ni. Ini standard pattern yang banyak berlaku lah. Okay, tak boleh lah, tak boleh. Sorry. Tak boleh, tak boleh. Kalau saya tunjuk, dia jadi macam... Jadi macam bicycle ke depan. Tak boleh, sorry. Tapi macam inilah pattern yang ada berlaku dekat kaunter-kaunter yang sekarang ni tengah duk buat. Ada. Ada eh. Cubalah tengok. Memang dekat channel memang kita ada share dekat kaunter tu. Adalah satu dua kaunter yang buat pattern yang sama macam ni. Dia naik tinggi, lepas tu dia turun. Turun pula dengan volume. Tak adalah kata volume yang melepas, melebihi volume kenaikan sebelum ni. Tak. Lepas tu dia pun turun-turun, dia buat rebound. Ya, ada counter yang yang di-sharekan yang masih lagi dalam stage ni. Masih lagi dalam stage ni. Cuba carilah. Saya tak boleh nak beritahu. Eh. Kalau semua beritahu nanti baca. Tak boleh. Tak boleh beritahu. Sorry. Tak tahu. Bukan peribar. Bukan apa. Saya tak tahu. Tadi saya hampir-hampir nak, saya hampir-hampir nak tunjuk. Awak carilah. Awak cari. Okay. So saya tengok ada something. Ish, okay. Volume tinggi. Dan penurunan dia, tiba-tiba dia rebound, naik. Okay. Kita tengok dia mid lah. Mid dengan setup. Easy trade lah. Allahu Akbar. Takkanlah orang tak perasan. Kaunter apa yang buat macam ni sekarang ni. Ada ni. Kau tengok lah. Tengok gambar tu pun nampak jelas. Okay. Dan saya terus keep on kata okay ke. Lepas tu, oh dia buat turun. Lepas tu dia naik lagi. Dah pelik. Memang pelik sangat. Dah mula dah dia punya candle pun candle yang meragukan candle yang ada something wrong. Keep on posting lepas tu keep on bagi tahu okay risk rendah ni bawah 10% je ni bawah 10% sebab kata masuk bawah 10% kenapa nak takut kalau 10,000 hilanglah 1,000 kan. Dania post lagi. Ingat macam nak pergi dah. Oh, tak pergi lagi dia. Yang ni memang saya nampak memang jelas lah. Dia dah tunjuk satu indication yang dah lepas lah. That's why lah kata sabar. Dah. Boom lah. 40%. Boom lah. Lagi lah. Apa dah. Dah pergi lah. Dah pergi dah. So, bila dah pergi semua ni, kita pun layan je lah dia. Itu je lah. T-Stack, Data Prep, Cintik, Jackson, tak tahu. Saya tak tahu. Cubalah you all tengok balik apa yang pattern yang sama seperti sedaria. Itu saja saya boleh bagi tahu him. Apa yang pattern sama seperti sedaria. Saham ni, bagilah counter apa-apa pun, pattern tetap sama. Kenapa pattern tetap sama sedangkan counternya berbeza-beza? Kenapa berbeza-beza? Sebabnya belakang saham tu, belakang counter tu adalah orang yang sama, manusia.
Spesies yang sama, which is manusia. So that's why lah dia akan timbul pattern yang sama. Tak kisahlah sektor apa-apa pun, sama je. So tak tahu, jangan tanya, jangan tanya minta ke apa ke, jangan MP. Jangan, saya tak kau tahu, you all cucuk lah macam mana pun. Tadi saya hampir-hampir nak beritahu, astagfirullahaladzim. Aduh, ni dah lah record bahaya ni. Tak tahu. Tak payahlah. Darah. Jangan duk bagi ni. Tadi termakan saya nanti. Okay, edaran. Okay, first sekali, set up visit trade. SOP ya. SOP visit trade ada empat eh. SOP visit trade ada empat. Tak apa. So, mungkin ada yang orang-orang yang sebut dalam ni, mungkin ada yang kena. Tak tahulah. Saya pun tak tahu. Cuba check sendiri lah. Okay, Allah Rabbi. Dia tengok SOP easy trade. SOP eh. Okay, set up SOP cara easy trade. Nombor satu, counter wajib uptrend ataupun sideways nak ke uptrend. Ataupun ada satu lagi lah, ataupun downtrend tapi nak ke uptrend. Tapi kalau the counter tu downtrend, tak ada pun nampak dia nak ke uptrend ke apa semua, abaikan terus. So, macam mana kita nak tengok? Identify dengan buka tangan besar untuk nampak keseluruhan chart dan tengok structure. Adakah uptrend ataupun downtrend? Contohnya, edaran. Okay, saya tengok tadi nak tinggi tu. Edaran ni dah pancit ke belum ni? Tak tahulah. Okay. So, kita tengok edaran. Kita pun tengok buka time frame monthly dia. Okay. Buka time frame besar. Time frame besar tu bermaksudnya monthly lah. Monthly ataupun weekly. Monthly lah, boleh nampak monthly. Okay. So, kita pun scalekan chart tu. Scalekan chart tu untuk nampak keseluruhan chart. Okay, macam ni. Saya tak bawa ke depan. Saya bawa sini je. Okay. Kalau macam ni, kita tak nampak sangat. Oh, macam mana tu tak nampak. Kita scalekan, tarik yang sebelah kanan ni. Scalekan, kita nak nampak dia punya orang kata pergerakan cat lah. So, kita boleh nampak cat dia daripada dia bermula, daripada 2003, dia buat penurunan dan dia macam sideways, straight. Naik sikit, sideways balik. Naik, turun, sideways. So, line ni, ni start line ni adalah line yang orang kata line sideways dia lah. Line ni dekat 235 ni ha. Ni straight je. So kita boleh nampak keseluruhan chart edaran dia bukan kata chart yang downtrend. Okey, siapa-siapa yang tak join kelas market structure, saya tak ulang balik sini eh. So tengok balik video market structure macam mana kita kata apa pattern downtrend. So dia bukan downtrend, dia bukan buat ke bawah, tapi dia turun, dia straight. Dia naik, dia turun balik, dia straight. So dia macam naik sideways, turun sikit sideways, sideways balik. Sideways balik pada harga yang sama, pada satu titik harga yang sama. Okay, so bermaksud dia meet kita punya SOP nombor satu, which is dia bukan counter downtrend. Dia adalah counter yang sideways, dia nampak tu, so, sideways dia tu. Sideway dan adakah dia nak ke uptrend? Kita nak tengok adakah dia nak ke uptrend. So, kita dah tahu dia dalam keadaan sideway mode sekarang ni. Kalau kita tengok time frame yang besar. Tapi adakah dia nak ke uptrend? Kita pun tengoklah time frame kecil. Kita pun tengok time frame kecil dari segi daily dia. Nampak? Dia dah buat dah sini ni. Ni, sini ini pun saya pun dah share jugalah kan. Tengok dia turun. Ini macam sideways dia. Ini dah jadi satu uptrend punya structure. Uptrend punya structure eh. Kat daily dia. Zigzag eh. Satu, dua, tiga, empat. Dah buat. Lepas tu dia turun balik. Dia turun balik. Ini sideways lah. Sideways. Tapi sideways dah nampak juga structure dia tu. Dah nampak juga. Okay, so sini kita dah nampak structure uptrend. Sini pun dah ada uptrend.
dan kita boleh tahu monthly dia dari segi overall dia adalah dalam keadaan sideways nak ke uptrend. So kita nak anticipate dia punya uptrend. Anticipate macam uptrend. Yeah. Okay. Nampak? Ada lebihlah sikit yang ni. So yang ni pun turun tak melebihi daripada yang ni. Ini based on sebuah market touches sebelum ni lah. So kita boleh nampak bahawasanya struktur dia, dia nak buat struktur uptrend. Dia bukannya buat struktur downtrend. Bukannya buat struktur sideways macam tu. Dia buat struktur uptrend. Nampak dia punya uptrend tu nampak, tapi tak adalah jelas sangat, tapi nampaklah. Nampaklah dia punya uptrend tu. Okay. So dia dah meet SOP nombor satu. SOP nombor satu yang tadi tu. Nombor dua. SOP nombor dua. Kenali support resistance. Yang mana ada tiga tu kan. Tanda dan lukis. Semua support resistance. Sama ada major, sama ada minor. Yakni support resistance structure, support resistance trend line, support resistance dynamic. Ketiga-tiga ni wajib ada. Maaf eh, sekarang ni hujan lebat kat sini. Saya nak test dengar elok ke suara. Suara saya dengar elok. Wow, lebat sangat kat sini. Dengar ke? Dengar ke? Test. Dengar. Tenggelam sikit. Oh, itulah. Lebat ni. Okay. Alright. Boleh, clear. Alright. Macam mana nak detect contraction ni? Tak apa. Saya tengah bercerita ni. Okay. So, kenali support resistance. Dan sekarang ni pun saya tak nak ulang balik support resistance ni sebab kita dah buat kelas khusus untuk support resistance. So, boleh dapatkan balik video rakaman untuk support resistance. Siapa-siapa yang tak sempat hari tu, boleh dapatkan. Okay. Lepas tu, bila kita dah buat dah support resistance. Kita dah buat dah support resistance yang tiga ni. Kita nak kena mencari setup-setup yang berlaku terhadap support resistance ni. Which is rebound dekat support structure major. Ataupun breakout resistance structure major dan dia buat pullback dry volume. Adakah ada berlaku kriteria-kriteria ni? Ataupun rebound uptrend line major dan pullback dry volume. Rebound, pullback dry volume. Pullback juga dry volume. Dia rebound ataupun breakout MA. Line-line MA yang besar. 50 MA ke, 200 MA ke. Lepas tu dia buat pullback juga dry volume. Ataupun dia break down trend line major. Maksud dia nak pergi kepada uptrend. Uptrend. So, dan bila dia break, dia buat pullback juga dry volume. Adakah ada yang berlaku kat situ? Ataupun dia buat base di support. Base di support ni bermaksud ni lah dia banyak candle yang melepak straight dia. Kan? Sekejap, lambat sikit. Banyak candle-candle yang melepak straight. Ni pun kita boleh nampak kan? Banyak melepak straight. Okay. So bila kita buka balik, yang line biru tu, macam biasa, itu adalah support resistance structure. Macam mana nak dapat indie ni, dekat channel boleh search support resistance. Nanti ada kat situ penerangan, nak ambil yang mana satu. Okay, kalau yang dot-dot kecil-kecil ni, ini adalah yang tertinggi yang sebelum ni. Dalam masa 300 punya period, 300 hari punya period, ini tertinggi. So, ini adalah biru ni adalah support structure, support ataupun resistance structure yang major. Major ni bermaksud banyak candle sentuh dalam tempoh masa yang panjang. Kalau orange ni adalah minor. Minor ni candle tak banyak sentuh tapi dalam masa tempoh jangka masa pendek. So kita dah ada lah. Instead of kita nak lukis sendiri, okey lah cepat dah ada sikit. Tapi at least you all kena tahu macam banyak lukis support resistance major dan minor untuk structure. Okay, lepas tu kita pun boleh tengok line MA dia. Ni 50 MA, ni 200, 200 MA, warna biru ni 200 MA. Warna biru tebal
ni adalah 30 mA, warna hijau ni 50 mA, warna merah tu 20 mA, warna kuning 9 mA, warna putih 3 mA 21. So masing-masing ada kriteria dia. So antara kriteria nak mengatakan bahawa Church Council ni dah masuk kepada stage 2. Stage 2 ni apa dia? Stage yang dah mula markup punya stage. Market stages ni ada 4 eh. Ada 4. Ada accumulation punya stage, ada markup punya stage, ada distribution punya stage, ada dah menjunang punya stage lah. Okay, so kita nak adalah fasa markup punya stage. So antara kriteria ni adalah bila 50 mA dah cross 200 mA. So crossing berlaku kat mana? Crossing dah berlaku kat sini. Crossing dah berlaku dekat sini dan dia dah buat satu kenaikan. Dah buat satu kenaikan. Ini ada orang kata ini adalah initial run up. Itu term-term yang biasalah. So tapi tak apa, saya tak nak menyusahkan untuk nak faham kamu semua. Jadi kita baca cak je macam mana pattern dia nak pergi. Okey, lepas tu dia dah cari balik 50 mA dan break bawah 50 mA. Ni harga ni. Harga ni turun balik, tengok candle ni dah break balik yang 50 mA warna hijau ni, turun. Dan kita pun tengok dia naik balik. Dia berada balik atas 50 mA. Inilah breakup 50 mA. Okey, saya besarkan eh. Nampak ni? Ni, sini breakout 50 mA. Esok apa dia buat? Dia buat jatuh. Apa jadi pada volume? Kecil compare dengan yang breakout tu. Itu dah petanda juga tu. Itu salah satu petanda. Boom, dia breakout. Sebab 50 mA agak susah untuk nak pecah eh. Agak susah untuk nak pecah. Resistance dia agak kuat, tapi dia berjaya pecah dengan satu candle yang agak besar. Dengan volume yang agak besar juga. Ni, saya tak payah buka lah DMV tu. So kita boleh nampak volume sini pun, kita dah boleh tahu volume RM pun akan jadi banyak juga. Tapi what happen pada esok, dia jatuh. Pullback. Okay, kenapa dia jatuh? Nampak tu? Ke atas ni ada resistant structure. Kita dah boleh buat panduan. Oh, patutlah. Resistant yang sebelum ni. So dia turun dulu. Tapi turun dia tu, turun yang sihat. Tak banyak. Volumenya sikit. Esok tu turun lagi. Volume sikit juga. Turun lagi. Yang banyak ni. Banyak ni volume. Harga tu banyak. Tapi volume sikit. Lepas tu, adakah kita nak terus masuk? Tak boleh lah. Janganlah. Adakah dah meet setup? Tak. Belum meet lagi. Sebab apa kata belum meet? Sebabnya kan dah keluasa signal apa semua ni. Lepas tu, what happen kepada trend line? Trend line kita kena lukis dulu trend line. Sini saya tak lukis. Eh? Saya tak lukis. Okay. Kalau kita tengok sini, sini satu, kita boleh buat trendline kat sini. Sini dah break trendline. Okay, lepas tu break dah 50 mA. Lepas tu dry volume pula kat sini. Okay, and then keluar balik sell signal. Tapi what happen kepada sell signal? Turunnya nak turun ke mana? Dia akan turun ke 50 mA mungkin. Dia akan turun kepada support yang warna biru ni, support structure, dan rebound balik. Dekat area situ lah kita nak kena tunggu dia. Adakah berlaku, ada berlaku tak setup yang kita nak? Setup yang kita nak adalah dia rebound dekat structure ni, lepas tu dia break balik 50 mA. Tengok kan dah berlaku kat sini. Dah berlaku kat sini. That's why lah saya share time 20 Mei tu. Sebab setup tu kena. Dia turun, dia rebound structure, dia rebound structure plus break 30 mA, break 50 mA, break 20 mA, break semualah boleh kata ni dekat atas ni, dan break ni pula dengan volume yang besar. Walaupun kaki panjang ke atas, tak apalah, memanglah kaki panjang ke atas sebabnya support dia, resistance ni kita tak tahu sejauh mana kuat resistance itu. Kuatlah kot. Kenapa kata kuat? Yang sini dia naik dan tak lepas atas sebab resistance yang sebelum ni. Ni kaki panjang atas ni sebab resistance yang orang yang sangkut sebelum ni. Mungkin orang yang kat sini. Ni orang sangkut sini.
mungkin orang yang sangkut sini sebelum ni. Okey, tapi volume tu agak besar. Volume sini agak besar. Tapi yang ni, siapa siapa buat kaki ni? Mungkin orang yang sangkut sini. Sini, kaki lagi. Siapa yang buat? Orang yang sangkut sini juga ataupun yang sebelum-sebelum ni. So, bermaksud nak clearkan orang-orang yang sebelum-sebelum ni lah. So, kaki panjang atas berlaku. Tapi what happen kepada keesokannya? Kalaulah Sally pressure tu tinggi, dia akan terus meneruskan penurunan terus-terus. Tapi what happen? Dia follow lagi trend line. Ha. Ini satu trend line kita boleh buat lukis. Saya tak nak ulang kat sini. You boleh tengok balik kelas support resistance. So buat trend line, ada support structure, ada MA yang boleh menjadikan panduan. Lepas tu, sini satu candle yang agak solid lah. Bagi saya agak solid lah. Kaki sikit di atas tu. So dah nice lah tu. Sangat nice lah. Sangat nice dan entry je lah. So kita akan entry ni lah. Kita entry tu. Sini. Sebabnya dia meet beberapa setup. Apa setup dia? Rebound structure. Satu. Nombor dua. Breakout MA50. Itu yang paling tebal ni. Dalam kalangan MA kat sini, MA50 yang paling tebal. Breakout MA50. Okey lah. Bolehlah add on lain. Breakout MA30. Breakout MMA lain. Harga pula berada di atas MA5. MA5 antara panduan nak menunjukkan pergerakan harga akan berlaku kenaikan dalam masa terdekat lah. Sebabnya 5 hari punya moving average. So dia dah berada di atas pada MA5. Dan lain-lain MA pun dah mula macam tersusun dengan elok lah dekat sini. Okay. So rebound, structure, breakout, MA. And then apa lagi? Yang ni 19 Mei, yang ni 27 April. Saya tak suggest sangat trend line dekat sini sebab terlampau dekat. Tak berapa nak kuat lah trend line ni. So adakah ada trend line yang sebelum ni? Yes, ada kan? Adakah ada? Ada. So ni, nampak. Tarik je trend line ni. Tarik trend line ni, break trend line yang sebelum ni. So mungkin kat sini ada 3-4 setup yang berlaku. So kita just masuk je lah. Okay, sebelum nak masuk, macam biasa, setup apa, SOP nombor 2 dah made. Ada banyak, lagi banyak setup yang keluar, lagi better lah satu-satu counter tu. Lagi banyak ada kombinasi dalam satu setup, lagi better. Okay. SOP nombor 3, Indy Easy Trade sebagai panduan untuk swing. Panduan untuk swing eh. Bukannya kata keluar buy kotak ni esok terus naik roket-roket. Ada yang terjadi sedemikian. Tapi tidak nak menunjukkan berlakunya naik pada esok hari. Tidak. Jangan salah faham. Sell kotak, buy kotak itu nak menunjukkan chances untuk berlaku peralihan trend agak besar. InsyaAllah akan berlaku dalam masa terdekat. Ha, itu maksud dia. Peralihan trend. So, kalau buy kotak keluar, maknanya peralihan trend untuk naik ke atas. Kalau sell kotak keluar, peralihan trend untuk turun ke bawah. Tapi adakah cukup sekadar sell kotak, buy kotak macam tu saja? Tak boleh. Sebagai contoh yang ni. Ni ada sell kotak. Maknanya peralihan trend untuk turun ke bawah. Dan memang dia turun. Tapi adakah turun sampai mana? So, that's why lah, SOP nombor 2 tu penting. Kita kena ada support structure. Kita ada line MA. Kita ada trend line. Untuk nak menunjukkan, oh mungkin dia akan cari support ni. Mungkin dia akan cari trend line ni. Mungkin dia akan cari MA ni. And then dia rebound balik. Dan what happen? Yes, itulah yang berlaku. Itu yang berlaku, yang mana dia cari, dia rebound balik. Okay. So, bukannya kata tengok je signal, terus buy. Tengok je signal, terus sini. Tak boleh. Signal, buy kotak, sell kotak adalah SOP nombor 3. Wajib lalui dulu SOP nombor 2. Wajib lalui dulu SOP nombor 1. Jangan jump. Jangan skip. Okay. And then, SOP nombor 4 apa dia? 4 step je SOP easy trade ni. SOP nombor 4. Okay. Sorry. SOP nombor 3 adalah buy kotak. Dan kat sini dah ada buy kotak. Sini dah ada buy kotak. Which is yang ini, yang the confirmation.
untuk kita nak entry lah ya. Okay. So dah meet nombor 3 dan nombor 4, kira risk reward. Yang ni yang apa yang ditanyalah kan, macam mana kita nak kira risk reward. Okay. Kira risk reward. Ini sangat penting sebabnya masuk satu-satu kaunter jangan tak ada trading plan. Apa maksud ada trading plan? Kita dah tahu kat mana nak TP. Kita dah tahu kat mana nak cut loss andaikan tak jadi. Kita dah tahu apa lagi? Kita dah tahu berapa kita akan rugi, berapa kita akan dapat untung. Kita dah tahu semua dah tu. Dari segi angka. Bukannya kita main tembak, bila nak naik, bila nak naik. Ataupun kita dah masuk, tiba-tiba kaunter tu buat penurunan, okey lagi ke kaunter ni? Okey lagi? No. Kalau macam tu, you all tak ada trading plan. So make sure ada trading plan. Okay. Sebagai contoh, edaran ni. Setup dah kena, kita sekarang ni kita nak kira risk and reward. Risk and reward, saya suka nak mengatakan bahawa sebenarnya kita kena set line, apa area yang tak menjadinya, bila patah trend. Bila patah trend. Bila patah structure uptrend. So, saya tak nak, yelah, saya tak sarankan untuk you all letak kalah semua sebit dua, macam tu. Tak nak. Kalau yang macam tu, you all letak sebit dua tu sebab you all nak suitkan dengan diri sendiri. Maksudnya apa dia? Yelah, sebit dua ni okey lagi aku rugi, tak banyak pun. Sebab kita rasa kita nak padankan dengan diri sendiri. Bukannya kata kita nak padankan dengan kaunter tu. So, dia tengok apa jadi. Dia turun sebit dua, dia naik balik. Ini yang jadi misteri cut loss. So, betternya adalah letakkan cut loss. Tempat yang tak menjadi area adalah di kawasan bila dia patah structure. Okay, kalau kat sini, patah structure-nya di mana? Okay. Ini pun sama. Saya ulang sikit lah ini. Patutnya tak nak dah. Nanti you all boleh tengok video tu lah. Okay, kita boleh nampak sini kan? Dia naik, dia turun. Dia naik atas, dia turun bawah. Okay lah. Contohlah kita duduk dekat sini. Sorry, sini tak ada. Sini tak ada. Okay. So, kat mana yang dia akan kata patah trend? Nampak tak sini? Satu. Okay. Sini satu. Sini satu. Ada dua. Yang mana kalau dia buat macam ni. Tiba-tiba dia buat melebihi yang ni. Kan dah tak cantik. Kan dah patah. Tapi dia ada possibility untuk nak naik balik. Yes. That's why lah. Buatlah pilihan. Adakah nak letak dekat sini. Yang ni. Kalau yang ni. Yang the most, aku kata, yang the most powerful lah. Maknanya memang betul lah, patah betul lah. Dah sampai, dah break dah kawasan ni. Memang dah tak cantik sangat-sangat dah. Okay, so bermaksud kita ada dua kawasan untuk nak mengatakan, untuk nak kita nak mengira risk and reward. And then ambil saja price range ni. Okay, so kita entry-nya di sini. Okay, entry-nya di sini. Okey, kalau dekat sini 6.6. Okey, kat sinilah yang saya suggest. Letaklah 1 bit, 2 bit bawah pada ni. Jangan salah faham yang tu. Bukannya sebit 2 daripada harga kita entry, tapi sebit 2 daripada area yang akan patah trend, patah structure. Sebab apa? Sebab dia takut orang tahu. Orang tahu kita punya cut loss area. So better kita letak bawah sikitlah. So letak bawah sikit. 480, 475, 470. Okey. Sini. 1. 8%. Satu lagi. Kita masuk dekat sini. Okey. Sini kan? Ni kan? Dia akan break sini. Okey. Sini. 1 bit, 2 bit. 45, 40. Okey. 8% dan 15%. Itu dia punya risk. Satu yang 8%. Kalau dia patah structure yang agak pendek sikit atas tu. Ataupun yang memang totally patah terus kat sini. Kalau kat sini, mungkin dia akan pergi bawah ni dan nak turun balik. Sebab ni kita ada dua
dua sandaran lah kat situ. Dan lagi-lagilah bawah ni ada 200 MA menanti. Ada 200 MA menanti sebagai support yang agak kuat, dan ada support structure pula kat bawah ni yang menanti juga. Agak kuat juga. Maksudnya dua support menanti. Okey. Macam mana dengan reward? Kita dah kira race, macam mana dengan reward? Reward yang pertama, tarik saja pergi kepada roadblock terdekat. Reward yang pertama adalah dalam 14%. Ini reward pertama. So, reward yang kedua, ke mana? Ke sini pula ni. Ni line, 26%. Reward ketiga, ke mana? Dan seterusnya lah. Based on roadblock-roadblock yang ke atas sebelum ni. You all boleh tengok balik yang sebelum-sebelum ni lah. So, jangan hanya bergantung kepada line biru ni. Sebab yang line biru ni, dia hanya kira ni dynamic dash. Okay. Nampak ni? Dia akan kira based on loop back periodnya hanya 2. Allah. Allah. Loop back period hanya 280. Nampak loop back period dia? 280. Bermaksud kalau kita ambil time frame daily, 280 hari yang ke belakang dia akan kira dan dia akan tandakan line. So that's why lah, bila kita buka weekly, dah keluar line lah. Dah keluar line yang lain. Tadi tak ada line ni. Jadi dah ada dah line ni. Sebabnya 220 candle weekly yang sebelum ni dia kira. So dah ada sini. Dah ada kat atas tu pula. So kita pun angkatlah tadi tu. Tadi angkat sini tadi kan 14. Yang ini 26. Angkat macam mana? Berapa? Berapa ratus? Berapa persen-persen lah kan? Sama juga buka ke monthly. Monthly 280 hari. Tak adalah. Sebab ada counter ni 280 bulan. Tak sampai lah. So that's why dah tak keluar yang biru tu. Line biru tu tak keluar dekat monthly. Okay. So reward dia memang besar dan berbaloi dengan risk. So kita pun dah tahu risk aku adalah 8 ke 14%. So 14% risk, adakah berbaloi? Bukan, adakah aku rasa mampu untuk nak menanggung risk ni? Kalau RM1,000, aku akan hilang RM140. RM1,000, RM140. Kalau RM10,000, hilang RM1,400 untuk aku cut loss. So kalau kita dah set, tak apalah. Okay, reward. Okay, insyaAllah. Nampak pun, set up pun banyak meet. Apa semua. Layan je lah. Go. Go for it. So selagi harga berada di atas line cut loss kita ni, biar je lah dia. Biar je lah. Contoh sini kan. Dia naik, lepas tu dia turun. Macam mana? Macam mana ni? Biar je lah. Biar sahaja. Sebab apa? Sebab dia still lagi meet the SOP. SOP tak kata salah, tak kata dia dah langgar SOP. Tak. Dia still lagi meet. Dia buat zigzag dia. Dia turun, dia naik. Dan kita sabar. Ini yang kata sabar dalam hijau. Dan kita masuk sini. Kan sabar dalam hijau. Cuma sini lah. Dia test ni. Oh, dah rugi. Biar. Kalau kita di bawah ni. Di bawah ni. So, sabar. Ada MA50 lagi sebagai kita punya pertahanan. MA50, ada MA30, ada trend line sebagai pertahanan. Ni kalau draw trend line nampak ni. Sorry lah, saya tak draw. So ada trend line sebagai pertahanan. Ada trend line, ada MA50, ada support structure, ada MA30, banyak lagi. So buat apa kita nak risau? Lepas tu bila dia dah buat macam ni pula kan, turun, kita boleh buat trend line yang kedua pula kat sini. Ini kelas support resistance dah diajar dah berkenaan ni. Kita boleh buat kedua pula. Dah inclination dia dah makin bertambah. Instead of dia tak follow trend line yang ni, dia dah jadi makin makin curam sikit lah. Curam ke? Makin naik lah dia punya darjah tu. Darjah dia, sudut dia tu makin naik. Itu satu petanda yang bagus. Sama macam Sedania tu. Sedania. Sama. Dia, tengok. Adakah pattern ni sama seperti Sedania?
Saya nak tanya, adakah sama seperti pattern sebenarnya ni sini? Ha. Sama tak? Ada sebenarnya tadi. Allahu Akbar. Eh, pukul 11 dah kita ni. Subhanallah. Tak perasan ni. Bebe-bebe ni. Allah, sorry. Okay. Ha. Ni. Janganlah nampak exactly sama. Ha. Ada macam tak tepi-tepi je tu. Ha. Sama tak? Lebih kurang sama ke tak? Nampak kan? Tadi baru. Ni okey lah. Tunjuk benda yang dah jadi. Tak apa. Tak salah saya. Mana zoom. Tak. Ni sebenarnya saya cerita yang sebelum ni. Bukannya ke depan. Bukan. Saya tak merujuk pada sedania yang latest tu. Okay, sama kan? Yang betul tadi tu. Sedania yang sebelum dia nak roket, macam ni dia buat. Okay. Plus dengan edaran sebelum dia nak roket. Sama juga dia buat. Dia naik, dia turun, dry volume, turun. Lepas tu dia pun buat saca naik atas balik. Sama dengan sedania ni. Dia naik, dia turun, dry volume, dan dia buat saca naik balik dan follow trend line. Nampak kan sama tu? Sorry, tidak gantung ya. Bukan sedania. Saya tak cerita sedania yang terkini. Itulah sedania yang dah berlaku sebelum ni. Okey. Sekejap ya, macam ni. Dry volume pullback. Okey, yang tu boleh tengok balik kelas support resistance. Kita tengok based on volume hari ini compare dengan volume hari sebelum. Hari sebelum yang dibuat kenaikan yang tinggi, volume yang tinggi, dan what happen pada esok. Kita nak esok tu volume yang rendah lah, bermaksud ramai orang tak jual lagi counter tu. So kenapa orang tak jual? Adalah macam-macam sebab. Mungkin ada orang yang tahu isu dalaman, mungkin ada macam-macam. So kita pun nak bersamalah dengan orang yang tahu macam-macam ni. Diamond biru tu MA, yes. Diamond biru tu nak menunjukkan bahawasanya line MA dah tersusun. Line MA tersusun. MA lima color apa? MA lima color tu saya dah senaraikan dekat channel. Warna ungu 5 MA. MA5 color apa? Sorry. MA5 color ungu. Yes. Betul. At least kan warna sekali dengan MA. Dekat channel kita dah tunjuk. Ungu. MA5 warna ungu. MA20 warna merah. MA hijau. MA50 hijau. MA biru. Biru cerah. Biru muda. 200. MA30 biru tua. MA9 warna kuning. EMA21 warna putih. Macam mana nak kenal pasti fake breakout lah? Fake breakout. Fake breakout macam mana pasti? Bila dia break, esok tu jatuh lah. Jatuh dengan volume besar. Volume besar. So that's why lah kita tak suggest lah untuk nak kata masuk based on breakout. Sebabnya banyak chances boleh jadi fake. So that's why kita banyakkan ada yang pullback. Kita nak pullback, kita nak rebound dekat trend line, rebound dekat MA, rebound dekat support resistance structure, rebound dekat support resistance, pullback dekat support resistance. Yang tu saya tak setup kita nak cari. Tak boleh ingat lah colour. Yes, memang tak boleh ingat. So, siapa-siapa boleh tulis saya sini. Okay. MCDX tak ada pun jerung kat dalam tapi harga. Okay, MCDX tu tak menunjukkan bahawasanya itu adalah jerung, itulah apa semua. Itu pun dia based on volume. Itu pun based on volume. Cumanya dia membantu sedikit sebanyak, yang mana kalau MCDX tu adalah bar merah.
cari jawab. Buka. Okey, adalah bar merah ni kan, ada bar merah ni kan. Okey, ada bar merah tu menunjukkan adalah volume yang ada yang masuk. Tapi dia tidak menunjukkan merah tu adalah jarum, kuning tu adalah fast money, hijau tu adalah retailer, tidak. Sebabnya yalah, saya pun tak berapa pakai sangatlah, itu sebagai penyedap rasa ajalah MCDX ni, penyedap rasa. Cumanya apa yang jelasnya, kalau tak ada terus tu memang tak ada lah, memang tak naik lah dia punya cat tu. So di standard kalau ada kenaikan, adalah yang merah bawah tu. Okay, itu dah penuh dah tu. Okay, alright. Okay, so masuk, setup dah kena, dan hold je lah. Layan je dia. Selagi dia duduk follow trend line, ni kan, duduk follow trend line walaupun turun. Oh, tak apa, turun eh. Aku punya cut loss kat sini. Oh, turun. Apa yang ada nak menyambut dia untuk turun? Oh, ada MA ada, MA30 ada. Oh, ada trend line. Ni benda-benda yang nak menyambut dia. Dia tengok bila dah sampai, dia rebound. Oh, okey. Trend line dia rebound MA. Okey, nice. Esok dia buka atas. Oh, get up. Okey dah, cantik. Tiba-tiba dia turun balik. Tak apa, kita ada tempat untuk nak menyambutnya. So macam mana sambutan tu, adakah sambutan tu diterima ataupun tak? Kalau sambut ni, tempat menyambut ni tidak diterima, ni ada satu lagi. Kalau tak jadi juga, apa lagi ada? Ada MA50. Tak jadi juga, kalahlah. Itu je lah. Jangan kita orang kata nak masuk counter, nak confirm jadi. Tak boleh. It's about probability. So kita trade based on probability. Okay, lepas tu dia pun lagi lantun. Oh, okay, kita dah happy dah kat sini. So biarkan dia lagi naik, lagi follow. Dan sini lagi naik, biarkan dia. So ada yang kat sini orang terus TP lah. Ada yang terus TP, ada yang terus TP. So macam mana untuk cara kita nak ride juga benda ni? So ada beberapa, antaranya adalah mungkin boleh keluarkan modal. Dekat sini kan dah hit dah kita punya, ialah TP nombor 2 ni. Keluarkan je lah. Keluarkan modal plus dengan untung. Dan selebihnya biarlah ridekan benda tu sampailah dia patah. So at least modal kita dah ambil, untung kita dah ambil sikit. Yang lainnya tinggallah untuk dia ride. So itu pun part of money management jugalah. So tak perlulah nak tamak-tamak terus. Takutnya bila dah sampai sini dia turun, turun sini, mulalah kita rasa alah sayanglah, rugilah, patutnya aku dah ambil dekat sini. So it's part of money management juga. So kita tak tahu apa akan jadi. So bila dah sampai sini, kita set saja berapa unit kita nak jual. Unit tu berjumlah dengan modal kita plus untung sikit. Dan yang tinggalnya adalah keuntungan. Ride je the trend sampai dia patah. Itu saja. Oh, dah memang dah ride betul lah. Tapi bila sampai sini, janganlah pula kita kata, Allah menyesal aku TP ambil modal tu. Kalau tak banyak lagi aku dapat. Jangan berperlakuan bersifat demikian. Allah marah tu buat macam tu. Sebabnya Nabi dah katakan, jangan kita sebut kalau. Kalaulah aku gini. Jangan. Sebabnya semua tu Allah yang takdirkan. Allah yang tentukan. So kita menyalahkan Allah pula. So biarlah. Janji kita bikin positif. Tak apalah janji. Aku dah secure aku modal. Aku dah ambil profit. Aku tak tahu market jadi macam mana. Dan at least Alhamdulillah aku dapat juga untung daripada yang aku tinggalkan. Be positif. Naik. So bila dah naik macam ni, adakah nak TP yang nak ambil lagi? Terpulang. TP saja pun boleh. TP lah, ambil profit sikit. Keluarkan. Apa salah? Sebabnya dah berganda kan? TP keluarkan, tapi jangan keluarkan semua. Sebabnya still lagi orang kata momentum broke, still lagi orang kata SOP pun dah make, still lagi tak ada tanda-tanda melemah. Okay, TP sikit, nak keluarkan lagi, tambah sikit profit. Lepas tu biarkan running lagi, dan terus sampailah dia patah atau dia melemah. Tapi kalau macam ni, kalau bentuk macam ni, saya tak suggestkan tunggu patah. Bentuk apa? Bentuk macam mana? Bentuk pacak. Pacak 90 darjah.
Kalau nak tunggu patah, memang patah hati sikitlah kita. Sebab apa patah hati? Yalah, nak tunggu patah dia mungkin ke bawah jauh yang sangatlah. Menyebabkan kita rugi potensial keuntungan yang tinggilah. So better apa dia bila dia start melemah. Apa macam mana dia start melemah? Candle dah mula tunjuk kaki panjang atas. Hari pertama candle tunjuk kaki panjang atas. Jangan jangan cuak, esok dia akan buat dulu kenaikan sikit. So mungkin boleh tipi dah. Lepas tu candle bearish dah mula timbul lah. Candle merah dah mula melemah. So boleh lah tipi. Okay. Tapi kalau jenis kering juga tak apalah, ini pun saya punya profit yang saya flutkan. Profit yang saya flutkan saya layan je lah sampai habis. Tak kisah, boleh juga. Sampai patah saya akan layan dia, sampai patah. Boleh, tak ada masalah. Janji janji apa dia? Profit. Janji profit tu je. Selalu trade on FA or TA. Saya memang TA. FA tu penyedap rasa je lah. Kenapa nak kata FA tu penyedap rasa? Sebabnya FA ni bagi saya agak lagging lah. Agak lagging. Contohnya lah QR report ke, dia punya financial report ke, semua tu lagging. Sebabnya semua tu adalah benda yang dah berlaku. Yang dah berlaku dan dibagikan statement balik. Report tu. So yang current kita tak tahu. Apa yang company tu current buat? Adakah company tu untung hari ni? Untung bulan ni? Kita tak tahu. Kecuali kalau insider ada. Kita adalah kenal CEO dia ke semua. Lain cerita. Yalah QR report pun yang sebelum-sebelum ni kan. Tunjuk yang sebelum-sebelum ni. So macam mana kita nak tahu kemajuan ataupun ada something yang berlaku pada counter tu? TA ya. Technical analysis. Sebabnya kalau CEO beli ke, insider beli ke, ada investor beli ke, akan terhasil dicat. Akan terhasil dicat. Okey. Ni yang urut sembang ni banyak ni MP kan? Dato' Azizan Osman belilah apa semua MP. MP dia beli pula dekat open market. Dia bukan beli dekat private market. Dia beli open market. Maknanya dia beli sama macam kita ni. Sama macam kita. So, kat mana yang bila agak-agak dia beli? Nampak tak ada volume yang tiba-tiba naik besar lah apa semua. Tiba-tiba volume ada naik ni. So, this is area-area yang mungkin area-area yang dia masuk. So, adakah kita? Kita pun dah tahu kat sini. Tapi masalah chart dah tunjuk awal lagi. Ada satu structure. Mid setup, tengok ni, break downtrend line. Okay lah, kita review MP sikit. Ni, okay, dari segi trend line. Okay, dia break downtrend line. Lepas tu, rebound. Rebound 200 MA. Rebound MA, bukan yang kata yang dekat, kena, top lah tu. Tak eh, rebound yang hampir-hampir dan dia rebound. Itu antara yang the good rebound sebenarnya. Ni kan, dia pergi, dia rebound 200 MA, rebound support structure, breakout down trend line, breakout MA 50, breakout MMA lain, lepas tu esok pullback drive. Apa lagi? Itulah setup yang, banyak setup tu. Sinilah area-area entry kita ni, sini. Dan, sudah diberikan juga dalam channel. Boleh search nama MP. Kita bukannya bagi yang terbaru. So kalau kat sini masuk sini kan, mana cut loss structure-nya kat mana? Kalau patah trend kat mana? Kita masuk sini, ialah pukul 4:30 ya, masuk sini je bawah ni, bawah 1 bit 2 bit je ni, okeylah 14% 15%, fine, go lah dan layah je lah dia sampai patah lah. So kalau macam tertinggi itu dah 30%, boleh ambil sikit-sikit modal ke apa semua. Dan sekarang ni still lagi tak menunjukkan bahawasanya dia nak patah ke apa semua, dan sini pun ada trend line yang kita boleh lukis sama. So jalankan semua SOP-SOP-nya untuk panduan kita untuk melayan trend. So MP
Terus lagi. Saya tak tahu lah. Sekarang ni pun ramai orang duduk share. Apa lah sangat masalah dia lah nak beli pun. Yang kita jadi terikut-ikut tu kenapa kan? So jangan-jangan terikut-ikut dengan apa rumah ke apa semua. Kita tengok chart. Yelah, ini easy trade saya cakap macam tu. Cara kita tengok chart je. Purely chart. Chart kata beli, kita beli. Chart kata jual, kita jual. Hold. Tu je. So inilah target MP-nya. InsyaAllah mungkin boleh pergi ke sana. So kalau kita masuk yang tadi kat sini, kita target ke sana, dah dapat 55%. Not bad lah. In a month, contohlah sebulan lah. Sebulan layan dia. In a month, 55%. Kita boleh sabar tunggu ASB. Berapa persen? 4%, 5% setahun. 4%, 5% setahun. Kenapa tak nak sabar dengan saham ni? Kita sebulan, 50%. Banyak tu. Oh, sebab kita dimasukkan elemen-elemen 100% sehari, 200% sehari. Alah, itu pun kan kadang-kadang je tu kan. So kita tak payahlah ambil probability yang jarang-jarang berlaku. So kita ambil yang kita nak tinggikan probability win. Dan sekarang ni boleh tengok MP ni, line MA dia pun dah mula tersusun cantik dah kan. Dah susun dia tu. So bila MMA tersusun cantik macam ni, tak tahulah, wallahualam lah dia nak ke mana. Wallahualam. Kita Allahu Akbar. Allah. Kenapa saya sebut Allahu Akbar? Saya buka time chart weekly. Ni MP dah. Okay lah. Saya tak tunjuk yang latest. Saya tunjuk yang sini. Sini. Sama macam tadi tak? Aduh, tengok jawab sama dah. Allah, saya tak nak cakap banyak sikit lah. Tengok cak-cak ni bahaya ni. Allah, Rabbi. Tengok, sama je pattern. Allah, ulang. Sama je. Manusia juga belakang tu. Sama je, tengok. Dia buat hal yang sama je. Okay. Okay, setakat ni ada soalan? Samalah kan? Kan? Mulalah tu. Cumanya beza yang tu daily, yang ni adalah weekly. Mungkin panjang sikit. Mungkin lama sikit kot. Tunggu 2-3 minggu ke. Gitu lah maksudnya. Tapi the pattern, the same. Okay. Ada soalan? Senang pula macam cak. Alhamdulillah, yes. Kita nak ajar cara senang, cara mudah, cara kampung. Jangan kita buat duit. Itu target kita. Kalau orang tanya, kau tahu tak betul-betul? Tak tahu. Tapi kita boleh buat consistent profit. Biarlah macam tu pun. Price keluar atas line MA yang nak naik. Dia macam ni. MA ada, ya, boleh tengok video berkenaan dengan support resistance. MA dia ikut hari. So kalaulah COVID pakai 7 MA. 7 hari punya moving average. Dalam masa 7 hari tu dia buat satu draw the line yang mana average 7 hari tu berapa case yang berlaku. So kalau case yang latest, yang terkini berada di atas 7 hari average, bermaksud kesnya naik lagi tinggi lah. Itu maksudnya. So sama juga macam saham ni, kita guna 5 MA sebabnya seminggu 5 hari. Isnin sampai Khamis, Isnin sampai Jumaat, 5 hari. So kalau harga tu berada di atas average 5 hari yang sebelum ni, bermaksud kuatlah dia nak naik ke atas lagi. Itu yang maksudnya. Tapi adakah dia akan bertahan lama? Oh, tak juga. Sebanyak MA5 ni short time period saja. Short period. So mungkin dia ada kenaikan dalam sehari dua. Dan lepas tu tunggu balik. Ada soalan kata ada MA lain pula. Ada MA30. Ada MA50. So kalaulah harga ni berada di atas-atas ni dan MA-MA ni pula tersusun dengan cantiknya. InsyaAllah lah itu maksudnya. Entry petang atau pagi? Petang. Petang. Sebab kita nak tengok candle complete. Pukul 4 ke atas. 4-4.5 ke atas. Kalau kita buat hasil study, yang kata memang confirm kita takkan kejar harga punya ni. Confirm. Kita takkan kejar harga punya. Kita boleh buat entry petang pukul 4 sampai 4.5. Ataupun, ni ada satu lagi. Ataupun sebelum market buka. Sebelum market buka. Pagi tidak disarankanlah, volatile dia sangat tinggi. Sebelum market buka, maknanya kita dah place order siap-siap.
Tak sarankan jugalah tengah hari, tak disarankan juga sebab anything can happen. Kalau tengah hari better tunggu petang. So sebelum market buka ataupun pukul 4 ke atas. So kalau kita set pada sebelum market buka, bermaksud kita memang study betul-betul dah, kita dah tahu dah kat mana, kita dah queue dah pada harga sekian-sekian. So esok tengoklah kena tak kena, itu sajalah. Okay, so setakat ni faham ke cara kata set up easy trade tu? Saya nak cuba terang semudah yang mungkin. Tapi mungkin ada yang yang tak join kelas-kelas sebelum ni, dia rasa macam apa cepat sangat. Saya memang ajar cepatlah sebabnya kita dah ajar dah secara detail sikit berkenaan dengan setup-setup yang sebelum ni, trail apa support resistance kita buat satu kelas. Pasal MA lah apa semua tu kita dah buat dah kelas-kelas sebelum ni. So you all boleh tengok balik video-video sebelum ni. So sekarang ni saya hanya menggabungkan, okay, macam mana dengan kata SOP easy trade yang 4 step easy trade, macam mana kita nak detect sesuatu counter tu. Berkenaan market structure kita dah terang dah sebelum ni. So saya tak nak terang lah malam ni. Kalau terang lagi panjang lah. Okay, siapa yang macam blur tak faham semua boleh tengok balik. Boleh dapatkan video. Sama juga kita buat derma. Minima RM10 dan hantar email dan rujuk nak video yang mana. Dan boleh tengok video tu balik dan last kali gabungkan dengan malam ni kita punya cara kita tengok chart. Okay, setakat ni faham ke? Aduh, dah 11 tinggal dah. Saya tak kisah, saya you all lah kan. Saya nak kerja lagi semua. Setakat ni faham ke? Apa yang tak faham, boleh tanya terus. Jangan malu, jangan segan. Mungkin you all tengok based on apa yang saya tunjuk ni nampak macam senang. Yes, kita mudahkan, jangan susahkan benda yang senang. Jackson. Okay, tengok eh. Kita tengok Jackson. Jackson. Okay, macam biasa yang tadi kan kata tengok monthly macam mana kan. Nampak Jackson. Jackson ni dia dalam mode downtrend. Tengok dia turun eh. Tengok struktur dia turun. So, tapi kita abaikan yang dah naik tu. Abaikan yang ni. Abaikan yang ni. Tapi kat sini ni. Kat sini dia dah buat tunjuk macam ada struktur uptrend. Dah naik balik. Ini yang kata counter downtrend nak pergi uptrend. Ini maksud dia. Inilah counter downtrend nak ke uptrend. So kita nak anticipate ni uptrend dia ni. Ni. Nak anticipate ni. Sebab kalau dia nak sambung downtrend, dia akan buat naik, dia akan turun balik. Ni macam ni. Dia akan naik macam nak pergi uptrend tapi tak lepas structure ni. Baru 1, 2, 3 mana? Tak ada. 1, 2, terus. Dah ke bawah. 1, 2, dah ke bawah dah. So dia meneruskan penurunan. Kalau yang macam ni, 1, 2, 3, dah complete satu structure uptrend ni dekat monthly. So kat sinilah kita boleh kata dia, oh ini counter downtrend nak pergi kepada uptrend. Okay, lepas tu ni kalau draw lah eh, kalau draw trend line, wih dah break downtrend line. Sini dah break ni, downtrend line yang berumur berapa tahun ni? 2009. 2009 dah berumur 12 tahun. 12 tahun punya downtrend line dah break. Uish, itu petanda. Ni dekat monthly ni, dekat monthly. Oh, ini petanda ni. Lepas tu dia buat structure pula uptrend. Oh, ini dah nice. Ini cantik, bagus. Kena fokus counter ni. Ha, macam itulah maksudnya. Okay, lepas tu pergi kepada daily. Untuk kita nak anticipate lah kat mana eh. Ni dia dah break kat sini kan. Biarkan je sign line kita lukis tu, nanti kita boleh nampak. Okay, tengok yang saya kata tadi, yang kata spacing yang dibuat anda kata selepas dia, Allah jadi serabut pula. Okay. Saya nak tunjuk MA eh. Ni MA 50 cross 200 berlaku dekat sini dan pada masa sama dia break downtrend line yang baru saya tanda tadi, yang berumur 12 tahun ni.
yang berumur 12 tahun ni dan berlaku breaknya sini. So adakah dia naik terus? Belum. Dia akan buat yang kata naik turun dulu. Ha, ini siaran up tu. Ha, dia akan naik, dia akan turun ke 50 MA dan siap break 50 MA dan dia akan buat naik balik dua atas 50 MA. Ha, kat situlah kita kena perhatikan. Ha, nampak? Sama je seperti edaran tadi. Bila dia cross, sini cross, lepas tu break downside line, dia naik, dia pergi balik. Dia pergi balik, break balik 50 MA ni, line hijau tu. Dia break balik, tapi ada support structure, ada support 200 MA. Lantun balik, tak nampak? Lantun. Ha, tengok, melantun tu. Lantun, support, structure, lantun 200 MA. Okay. Dan dia terus naik. Tum, naik, tum. So, Jackson ni memang, ya Allah. Jackson ni memang awal lagi dia punya setup lah. So, ada downtrend line pula kat bawah tu kita boleh lukis. Ni, downtrend line ni. Lukis. So, tengok tu. Tu bukit kat sini ni. So sini ada setup satu untuk kita masuk dan untuk kita keluar balik bila dia dah melemah ke apa semua. Dan sini ada lagi setup, tengok dia follow je downtrend line. Dia rebound pula 200 MA, dia break pula 50 MA. Ni. Sini dah banyak orang kata benda-benda yang kita nak kena careful nak kena tengok. Ni ada something. Lepas tu kita boleh draw pula downtrend line dekat sini. Downtrend line minor. Yang ni major, yang ni minor. Downtrend line. Lepas tu ni, trend line yang resistant atas, kena lukis juga. Yang ni dalam kelas-kelas sebelum ni lah. Tunjuk. Dan, apa lagi dan. Ni, trend line ni. Okay. So, dia follow je. Dia follow. Dia follow je trendline ni. Ni, trendline yang bawah ni. Follow saja. Okay. Turun pula, follow lagi. Sama, follow lagi. Dan MA dia pun dah mula macam dah tersusun. Macam dah ikut susunan dia lah. Kan? Lepas dia turun bawah ni, support, structure. Ada situ support dan ada trend line bounce structure, rebound trend line. Tengok dia rebound. Lepas tu dia turun. Turun lagi kan? Turun. Esok tu keluar signal. Itu petanda dah. Petanda, sangat-sangat petanda. Dan di sinilah pada 27 Mei yang dikongsikan berkenaan dengan Jackson. Kan? 27 Mei. Ya ke? Yes, ini. 28 Mei 6 pagi, 6:30 pagi. So maksud 27 Mei lah, eh. Ini yang kita kongsikan. So sebab dia meet the setup, ada pula buy signal, keluar pula lemang kuning. Lemang kuning tu maknanya double confirmation lah. Maknanya agak kuat sikitlah dia nak naik. Agak kuat untuk peralihan trend, sorry. Peralihan trend. So ini yang kita check dan dia pun naiklah. Naik senaik-naiknya lah. Lepas tu tengok dia break pula kita punya resistance trend line kat atas ni. Lagilah kita nak tunjuk bahawasanya dia kuat lagi nak naik. Memang kuat lah. Lepas tu nampak kalau guna ini tak keluar yang biru tu, dia keluar kat atas tu. Keluar kat atas tu. So yang ini yang biru-biru yang satu lagi tak keluar. So kita tandalah sendiri. Ni saya tanda sini ada 755 resistance yang sebelum ni 915. Lepas tu kita nampak dia macam dah melemah apa semua ni kan. So based on money management juga boleh nak ambil profit, keluarkan modal, run the profit. Lepas tu kalau macam sekarang ni dia dah nampak melemah, that's why saya kata bila dah lemah macam ni jangan risau, esok dia akan buat naik dulu dan untuk kita jual. Jual keseluruhan lah. Sama je pattern. Tengoklah mana-mana pun. Macam ni, bila nampak kaki melemah, esok dia akan buat merah macam ni. Lusa tu dia akan buat naik tu. Dia buat naik tu. Naik dulu tu kita jual lah. Okay. Faham ke?
At least the closing price, yes. That's why aku 4.5 tu. Volume untuk consider as high volume berapa, dia tak ada berapa minimum eh. Dia tak ada berapa minimum, contoh. Contoh eh, kita pakai DMV. Nampak ni? Sekejap. Sebab dia dah tinggi, so kita nak besarkan lah. Dah beratus juta. Ni. So, ni berjumlah 6 juta. Yang ni berjumlah 600 ribu. Situ pun dah consider. Dry lah tu. 6 juta yang masuk. Yalah, tapi yang ni kena compare dengan candle lah. Candle kena solid. Orang kata buy apa, hijau punya candle lah. Tapi janganlah kata candle tu ada kaki panjang. Kaki panjang kat atas so masuk volume yang menjual lah banyak tu. So kena pecahkan time frame yang kecil sikit. Time frame 1 hour ke untuk kita nak pecahkan, nak tengok berapa banyak selling pressure-nya. So anda kata kalau ini candle yang hijau yang solid lah. Okey, sebanyak 6 juta. Esok tu candle merah yang turun. Habis sebanyak 600 ribu je. So bermaksud dry lah. Kita tengok sini eh. Ini 13 April. Apa jadi 13 April? Okey. Nampak. Okey, ni. 13 April. Ha, ni. So nampak. So it's not a solid candle ni. Bukannya kata solid candle hijau bullish punya candle, tak. Dia ada kaki panjang. So macam mana kita nak tengok ni, kita pecahkanlah, bukalah time frame 4 jam ke, time frame sejam ke, nak tengok ni berapa besar ni yang kaki panjang ni. Mungkin kaki panjang tu dry kat dalam tu. So pecahkan. Saya tak boleh pecahkan. Kalau pecahkan nak pergi kepada 13 April ni. Cuba. 13 April. Go to. Okay. Ini 13 April. Kan nampak? Nampak. So merah ni, merah ni banyak tapi volume sikit. So kita boleh nampak lah. Ni agak tebal, besar, volume besar. So kita pecahkan candle tu, kita boleh nampak lah dia punya karakter candle dalam tu. Kita tak review counter sekarang ni. Sorry. Kita review yang dah terjadi sebelum ni untuk kita nak tunjuk dengan setup EasyTrade. Wish, sampai pukul 12 saya kalau nak sampai subuh pun saya boleh. Tapi cuma you all je lah kan. Saya kesiankan you all ni. Tapi bila lukis sendiri takut salah. Tak apa, salah-salah memang kena praktis. Lukis dan boleh je tunjuk dekat channel dan tanya macam mana ke apa semua. Saya dan lain-lain cuba boleh jawab. Macam mana nak dapat diamond kotak bicep. Itu adalah indie EasyTrade. So mana-mana yang tak dapat lagi free trial, boleh cuba dulu free trial. Kita bagi seminggu free trial. Dan kalau nak subscribe, bolehlah buat decision lepas tu lah. Boleh terus lagi. Aduh lah. In nature solid, kita tak sempat nak review counter. Cumanya you boleh tengok balik based on dengan setup yang disebutkan. Counter yang dikongsi awal pagi tu probability paling bagus ke? Pertanda ke tu? Okay. Yang kita kongsi counter, kita kongsi tu untuk you all study. Tu ambil untuk you all study. Bukannya untuk you all tekan untuk entry. Silap tu. Satu, untuk you all study. Nombor dua, untuk kita nak tunjuk apa hasil yang kita dah post sebelum ni dan apa yang dah berlaku. Untuk, yelah, bagi yang lain semua nampak lah. Oh, okay, macam mana kita boleh detect sebelum dia nak sebelum dia nak naik, kan? So, mesti ada something. Dan dah banyak kali pula letak jadi macam tu. So mesti ada something. So inilah yang something yang kita nak ajar, yang kita dah ajar malam ini. Inilah setupnya. Sama saja semua counter, crypto ke, saham ke, market US ke, apa semua ke, sama saja setup is the same. Macam ni saja setupnya. Dan kita memang, ini yang EasyTrade, kita punya cara, kita tak masuk bila counter tu dah naik. Kita tak nak. Kita masuk sebelum dia naik. Dan kita banyak sabar lah. Banyak sabar. Bila kita masuk ikut setup ni, memang kena banyak sabar. Memang kata, tapi sabar tu setakat ni, rekod
set up retreat ni, alhamdulillah tak lebih sebulan lah. Alhamdulillah tak lebih sebulan. Setakat ni tak adalah sampai kena tunggu berbulan-bulan, tak ada. Alhamdulillah tak sampai sebulan. Paling cepat sehari lah. Paling cepat sehari, paling lambat tak lebih daripada sebulan. Menunggu tu. Nah, so kita masuk ikut set up, kita sabar je lah. Sabar. Kontra tak boleh sabar. Kontra tak boleh main. Jangan main kontra. Haram. Jangan main. Tolong jangan main. Kita nak cari keberkatan. Kita nak cari rezeki yang halal. So, tak payahlah main kontra-kontra tu. Okay. So, masuk, sabar, tunggu dan tuai hasil. Itu cara trading saham lah untuk nak buat duit dengan selamat, insyaAllah. So, kalau kita tak ada terkejar-kejar, nak kerja tu, tengok counter, tengok chart, kita boleh buat lain, kita boleh buat kerja hakiki kita. So sekali-sekala tengok, oh okey, mid saya tak lagi, oh okey, SOP, oh siapa pun okey, okey, tutup. Tu je. Pukul 4:30 tengok, sekali tengok, dah habis. Lepas tu, oh tak naik lagi, tak apa, biar. Okey lagi, dia still lagi mid SOP. Macam tu. Yes, sabar itu duit, sabar. So janganlah saham ni nak cepat, jangan. Kalau tak percaya, you all tengok balik counter-counter yang you all masuk sebelum ni, tak tahulah, masuk sebelum ni yang you all kalos-kalos tu, what happened daripada counter tu sekarang ni. Mungkin dah counter tu dah naik, dah melebihi daripada harga yang you all kalos, dan mungkin bila tengok balik dah untung dah siap, tak tahulah. So kita masuk dekat bawah. Sebabnya kita masuk based on rebound. Rebound support and resist. Support structure, support MA, support trend line. So bila rebound support dan rebound dan pullback ni support ni, memang dekat bawah lah. Memang dia dekat bawah. So bila counter-counter yang dekat bawah ni, memang kena sabar lah. Tu je lah. Sabar. Yes, jangan tengok chart counter kerap sangat. Ya, betul. Jangan tengok. Dan lepas tu janganlah terpengaruh. Kita dah masuk dah counter ni. Setup kita pun dah A. Banyak setup-setup yang kita buat. Lepas tu tengok kawan kita punya counter. Uish, naik. Uish, counter ni naik. Kita pun mulalah. Nak join sekaki lah. Janganlah gitu. Jangan. Fokus je apa yang kita buat tu. Biarlah kita anggap tak apalah. Itu rezeki dia. InsyaAllah ada rezeki aku kat sini. InsyaAllah ada. So daripada kita terkejar-kejar, kita hilang duit, better lah kita sabar yang tak hilang duit ni. Kita sabar dalam hijau ni. Maknanya hari ni dapat untung 200 unrealized profit . Esok tinggal 50. Oh, kurang sikit. Lusa naik balik 180. Oh, naik sikit. Better macam tu daripada modal duit hilang kan. Tiba-tiba sampai je hari dia, boom, kita dapat. Untunglah 2-3 ribu. Alhamdulillah. So dalam masa kita dah masuk berendam hijau tu, jangan sia-siakan masa kita untuk apa? Untuk mencari counter lain yang next, yang kata nak mid setup. Sediakan beberapa counter yang mana, okay, aku dah berada pada counter A. Harap-harap dia meletup lah sebelum counter-counter yang aku study yang lain ni meletup. Gitu. Tiba-tiba, meletuplah counter kita. Kita pun dah TP siap-siap. Kita dah tahu dah ke mana kita nak letak ke next counter. Itu kata keep on study every day. Jangan sekali-kali berhenti study. Study tu kena study selalu. Walaupun duit dah semua dah masuk semua counter, semua dah tak ada apa, dah semua, portfolio pun dah penuh, terus study. InsyaAllah boleh follow counter yang Amy share, boleh. Kalau ada counter-counter lain yang kat luar kamu semua, boleh juga. Dan bolehlah bagi tahu sekali dalam channel. Sebabnya macam saya pun ada notice juga beberapa counter yang diberitahu oleh ahli-ahli subscriber. Yang mana saya pun tak perasan counter-counter sedemikian. So alhamdulillah dapatlah juga saya masukkan dalam watchlist. So kalau kita kalau kena lah rezeki Allah bagi kan, kita boleh susun. Boom satu, kita tahu dah yang second, nak boom ni. Masuk sini pula. Boom dua, boom tiga, boom empat. Oh, setiap boom tu 100 atau 100-100. It's not impossible . Dah ada orang yang buat dan merasakan tu. So insyaAllah, keep on study. Okay, ada soalan ke? Dah lewat dah kita ni. Ada soalan lagi ke?
Screen counter saya tak ada guna screener, saya guna manual. Saya guna manual saja. Saya tengok counter-counter saya satu-satu. That's why lah you all dapat tu. Sebab kata screener saya tu. So you all tak ada, tak perlu pakai screener. You all perlu tengok je counter yang dipost dekat channel, masukkan dalam watchlist dan buat study. Dah dipermudahkan dah tu. Saya memang tak pakai screener, saya memang pakai manual. Saya tengok satu-satu lah. Tengok satu, tengok sektor, lepas tu tengok dia punya chart. Kalau okey, masuk dalam watchlist, tengok lagi. So beratus lah tengok. Okey, ada soalan ke? Kita dah lewat sangat dah ni. Saya minta maaf lah. Minta maaf lah ambil masa. Ada soalan, faham ke setakat ni? InsyaAllah saya harap semua faham lah. Allah rupi. Jangan anggap apa yang you all dapat ni ialah bayar pun tak mahal kan. So janganlah anggap ilmu tu macam yalah, saya appreciate ilmu tu sebabnya yang kita pegang adalah structure, market structure. Market structure ni out there untuk dipelajari, untuk diajar, mungkin tak tahulah, mungkin susah ataupun mungkin mahal. So saya harap sedikit sebanyak dapat sampai kepada you all lah. Kita cara kita study, kita buat ni adalah sebab kenapa kata market structure? Kita nak trade based on trend. Trend ni pula based on uptrend. That's why lah banyak kan orang putih kalau kata jangan against the trend, make the trend as your friend. Yalah, uptrend kita join. Downtrend kita cari lain. Kita cari uptrend. Tapi macam mana kita nak detect uptrend, downtrend macam tu? Market structure. So that's why kita cut loss pun based on bila dah trend dah berubah, dah patah ke downtrend. Pullback dengan reversal lebih kurang tu sama je. Cumanya reversal ni dia ada beberapa hari lah. Pullback ni one day. Reversal ni dia turun sampai ke support, dia rebound. Pullback tu within a day lah. Within a day dia pullback, turun kejap, disambung balik naik. Yes, kena review balik semua video kelas balik. Yes, tolong review balik, tengok. InsyaAllah, lepas tu counter-counter yang let me share. Tengok balik, jangan sia-siakan tu. Share, masukkan watchlist, tengok balik kenapa. Kenapa counter ni? Lepas tu boleh tanya kat situ. Boleh komen kan? Kenapa? Saya rasa okey lah ni, dia ada setup ni. Saya rasa okey. Mungkinlah saya pun boleh kata ya kot lah boleh sebut. Tak boleh kata ya terus. Yang tu dah signal dah. Betul lah tu. Gitu je lah boleh kata gitu. Faham, alhamdulillah. Moga boleh praktis baik-baik. Yes, banyakkan praktis. Banyak. Jadi sampailah kita tengok chart tu kita dah tahu dah. Ni pattern macam ni. Alhamdulillah, yes. Saya halalkan semua ilmu. Okay, saya rasa itu sahaja kot untuk kelas kita malam ni. Dan insyaAllah kelas yang macam ni hari ni, kita akan adakan setiap minggu. InsyaAllah. Kelas yang macam ni. So, saya harap sangat tengoklah video-video yang berkenaan dengan support. Support register yang sebelum ni, market structure. Tengok video tu. So, kelas yang macam ni, kita adakan live macam ni. Dan saya akan review balik counter yang saya yang dah di-share dekat channel sebelum ni. So, kenapa semua. So barulah kita boleh tajamkan lagi lah. Yalah, kelas pun kenapa nak buat setiap minggu, sebab kita nak kumpul duit lah. Kumpul duit untuk nak pergi jenazah ni. Lama dah tertinggal. So kita nak terkumpul lah. Nanti esok kita cuba kira berapa dah terkumpul. Sebab kita nak cari RM10,500. Saya rasa dah dekat-dekat dah kot. InsyaAllah. Okay, so next week kita akan buat lagi kelas yang macam ni. Mostly every week lah. So yang kelas-kelas lain tu mungkin kita akan buat selang-selang sikit, lepas tu baru kita buat lagi yang live. So mana-mana yang nak belajar semua boleh dapatkan video. Okay, so saya rasa itu saja perkongsian saya pada malam ni. Saya sebelum saya mengakhiri, saya nak minta maaf lah jika ada tersalah kata tu ataupun apa yang contoh-contoh saya bagi tahu tu ada mengguris perasaan siapa-siapa ke. Saya tidak berniat untuk nak merujuk kepada siapa-siapa.
itu adalah based on pengalaman sendiri saja. Okey. So saya halalkan semua ilmu yang saya bagi malam ni, dan saya juga halalkan juga untuk disebarkan kepada semua orang. Kepada siapa-siapa yang lain yang memerlukan, sebarkan saja, sebarkan manfaat, biar orang lain dapat manfaat yang sama. Okey. So sebelum kita ke majlis, kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من أغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. يا الله يا تهان كمي، Engkau permudahkanlah urusan kami, ya Allah, dalam trading saham ini, ya Allah. Biarlah trading saham ini dapat memberi sumber pendapatan kepada kami, ya Allah, agar kami dapat memberi bantuan kepada keluarga kami, dapat memberi bantuan kepada orang memerlukan melalui trading saham ini, ya Allah. Dan pada masa sama, ia dapat menaikkan taraf hidup kami, ya Allah, melalui trading saham ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau elakkanlah kami daripada mengalami kerugian yang sia-sia melalui trading saham ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau tetapkanlah hati kami, tetapkanlah jiwa kami, dan Engkau elakkanlah daripada trading saham ini membuatkan kami menjauhi daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau elakkanlah kami daripada berlaku sombong, riak, takbur, rasa bangga diri dan rasa menunjuk bermegah-megah dengan keuntungan ataupun dengan kepandaian kami dalam trading saham ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau berikanlah ilmu yang kami belum tahu, ya Allah, agar ilmu itu dapat memberi pertolongan dan manfaat kepada kami untuk trading saham ini dengan lebih baik lagi, ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, moga-moga dengan ilmu yang bermanfaat yang kami dapat juga daripada-Mu, ya Allah, agar dapat memberi keberkatan kepada kami dan kami dapat menggunakannya sebaik mungkin dan juga dapat memberi manfaat kepada yang lain juga, ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau elakkanlah daripada diri kami mendapat dikuasai oleh sifat tamak, ya Allah. Elakkanlah diri kami daripada sifat tidak rasa telah cukup, ya Allah, dan buatlah kami dengan sifat yang cukup, sifat yang sifat yang tidak, orang kata, ingin lebih daripada apa yang kami dapat, ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan ya Allah, Tuhanku, biarlah buat melalui trading saham ini menjadi asbab untuk kami masuk ke syurga-Mu, ya Allah. Dan biarlah melalui trading saham ini membuatkan asbab kami dapat membantu lebih banyak lagi ramai orang lain di luar sana, ya Allah. Dan terutamanya kepada keluarga terdekat kami, ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhanku, pandulah kami, ya Allah, dalam jalan yang benar. Pandulah kami dalam trading saham ini, ya Allah. Kuatkanlah hati kami, ya Allah. Tenangkanlah fikiran kami, ya Allah. Lapangkanlah dada kami, ya Allah. Hilangkanlah serabut-serabut stres yang kami alami dalam trading saham ini, ya Allah. Biarlah kami aman, gembira, happy dalam trading saham ini dan membuatkan orang sekeliling kami juga happy bersama-sama kami, ya Allah. Dan turut mendoakan kami, ya Allah, untuk maju dalam trading saham ini, ya Allah. Amin, amin, rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Okey, kita tutup majlis kita dengan surah Al-Asr dan tasbih kepada Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Okey, sebelum kita bersurai, boleh tak saya nak minta tolong bagi feedback ke, bagi komen ke dekat channel nanti, agar mungkin ada orang lain feedback mengenai kelas, agar mungkin orang lain yang tak tahu ke ataupun mungkin tertarik ke apa semua untuk nak join lagi kelas lah, sebab kita nak sebarkan lebih ramai lah. Sebab dekat channel ada 1,000 lebih, tapi saya nampak macam hanya beberapa saja yang aware lah berkenaan semua ni.
Okay. Okay, so itu saja harapan saya dan saya minta maaf sekali lagi jika ada tersalah silap semua dan semoga Allah mempermudahkan segala urusan kita. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, video akan dikongsikan, jangan risau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mi. Sama-sama. Assalamualaikum. Sama-sama.